Hola, te quiero leer. Malam-malam hanya ada Nggak tahu minum kok jam berapa nih, kecuali kalau Pak Herman tungguin.
Kelompok dua. Iya, Bunda. Pesertanya mana nih? Ini mau tahu ini ada berapa temanya? Temanya di semester 1 Bunda ada 3. 3 ya. Coba tema pertama itu ada berapa? Beriman dan bertakwa ada 1 2 3 4 5 6 iya 5 pekan. Berarti yang kuning itu menunjukkan maksudnya apa yang kuning? Ini proyek Bunda. Yang di bawahnya yang kuning ini yang mana yang ini ya? Oh yang ini yang berkuning ini adalah TP-nya. TP yang berarti maksudnya ini. Menentukan TP. Iya, menentukan TP. Untuk setiap temanya. Berarti sama semua TP-nya selama 5 pekan. Betul Bunda. Iya. Yeah. Coba kita lihat apa-apa saja TP-nya di bawah. TP yang di bawah. Pakai kode ya? Iya. Yeah. TP di elemen. Kalau ini berapa kode TP-nya nih? Yang ini? Ya, berapa kode? 1.1.1. Oke. Okay. Kalau yang ini kodenya? Kalau yang ini 1.1.1. Berapa satu kemarin? Oh, bukan 1 tapi 2. 2 1.2. Iya. 1 mana nih? 1.2.1. Oke. Boleh lihat lagi sorot di bawahnya. Oke. Nah, ini. Yang ini? Nanti 1.1.2.2. Oh, 1.2 juga diambil sebagai TP. Iya, Bunda. Oke. Iya. Terus apa lagi? Kemudian
kita sudah ke titik 3. 1.3.1. Berapa TP-nya untuk elemen nilai agama? Nilai agama dan budi pekerti 1. Kemudian 2, 3, 4 bunda. 4 TP-nya. Yeah. Dan akan dilaksanakan selama 5 pekan. Boleh kasih lihat lagi tema berikutnya. Tema berikutnya, aku anak sehat dan kuat. Aku anak sehat dan berapa pekan itu? Kayaknya panjang ini. Panjang ini bunda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Iya. 2 bulan ya? Iya. September dengan Oktober. Iya. Berarti November dan Oktober ini akan menggunakan tema Aku anak sehat dan kuat. Tapi ada dua warna ini maksudnya? Iya, ini bunda. Dua warna ini apa? Ini dua warna ini selama 5 pekan kita bagi dua di bulan September. 5 pekan, kemudian di Oktober 4 pekan, tapi walaupun dengan temanya sama. Tapi topiknya? Topiknya berbeda, bunda. Oh, topiknya iya. Berbeda. Ya ini kreativitas sekolah ya. Iya, bunda. Jadi kalau sekolahnya bunda ini dari TK apa? TK Pusat Padu Harapan. Padu Harapan. Iya, bunda. 9 topiknya tadi ya. Iya. Berikutnya yang di sebelahnya lagi topik apa? Topik aku anak cerdas. Temanya aku anak cerdas. Iya. Berapa topik? Ada dua topik. Berarti 2 pekan. 2 pekan bunda. Dan ini TP-nya yang pimpin. Iya. Ini TP-nya. Bun, mau tanya nih. Iya. Apakah ada hubungannya menentukan atau membuat tema dengan visi misi sekolahnya? Sangat berhubungan, bunda. Apa itu? Karena kalau kita akan menentukan tema harus berdasarkan dengan visi dan misi sekolah kita. Wah, begitu ya? Iya, berarti ada gunanya itu visi sangat misi. Berguna, Bu. Kalau dulu? Dulu tuh bahkan saya tidak hafal visi misi, Bu. Berarti di kurikulum Merdeka ini visi misi sangat berguna, sangat penting. Ya, jadi sebelum mengawali penyusunan perencanaan pembelajaran, ya, di komponen berapa itu visi misi? Komponen berapa di kaos peta? Di kaos B komponen 2. Komponen berapa, Bunda? Komponen berapa? Komponen 2. Oke. Belum tahu ya. Jadi komponen 1 apa itu? Karakteristik. Komponen 2 menyusun visi dan misi. Ya gitu aja, Bun. Masya Allah. Jadi udah tahu ya, sudah paham terkait mengenai. Kalau yang TP elemen jati diri, Bunda, elemen jati diri. Coba lihat dulu, sudah adakah penentuan TP-nya? Sudah, Bunda, sudah. Oh, warna orange. Oh, memang orange ya kalau jati diri warna. Iya, jati diri warna merah. Yang merah ya. Jati diri. Iya. Ada berapa TP yang ditentukan? TP-nya di sini. Biru-biru, Bunda. Yang biru. Ini masih tema 1 dulu, Bun. Tema 1, misi kuning. Mana? Kodenya. Ini kodenya, ada tadi yang bunda. Di atas ini, Bunda. Lewat. Coba ada tadi. Nah, ini dia ini ya. Ini kodenya 2.1. Titik 2.1.1. Oke, 2.1.1. Kemudian yang kedua. Kenapa milih yang nomor 1 bukan nomor 3? Karena kalau kita memilih TP maka kita pilih dulu dari yang paling muda dulu. Oh, iya. Jadi insya Allah nanti di tema berikutnya kami akan ambil lagi yang jati diri yang kedua. Kedua. Iya. Memang berapa TP-nya? Oh, di sini ada TP-nya yang 2.1 itu ada 3, Bunda. Makanya kami ambil di tema 1, yang pertama nomor 1, kemudian tema yang kedua nomor 2 dan yang ketiga nomor 3, Bunda. Berarti kode 2.1.3 itu di tema berapa? Tema 3. Kenapa harus di tema 3? Karena ini ada 3. Kenapa ini? Anak mampu bermain berdampingan bersama teman. Itu susah atau mudah itu? Iya, saya susah. Menurut saya sih kalau masih baru itu agak susah anak-anak
Berarti tidak ditempatkan di tema 1. Iya, di tema berapa? Di tema 3, Bunda. Oh iya, berarti iya. Anak di situ sudah mulai bisa ya, memahami bisa, temannya. Sudah bisa memahami temannya, sudah bisa kerjasama. Mulai kerja sama, sudah kenal namanya temannya, betul, karakteristik temannya sudah dikenal. Sudah paham ya, Masya Allah. Insya Allah. Ilmunya sangat berkah, Bunda, semoga. Amin. Ini pelatihan di Parigi, Kecamatan Parigi, ada di Paris ini. Maksudnya dingin, kayak Paris. Bukan di Paris, tapi dia dingin kayak di Paris ini ya. Masya Allah, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya bunda-bunda peserta workshop teknik mewarnai secara virtual dari Sahabat Edu? Sehat semuanya, Bunda? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Sambil kita menunggu peserta yang lainnya, saya beri info dulu ya, Yanda Bunda, berkaitan dengan kegiatan Sahabat Education. Insya Allah, besok kita ada kegiatan pelatihan online ya, berkaitan dengan materi kurikulum Merdeka PAUD. Nah, ya, Bunda ya. Kegiatannya ini insya Allah kita akan laksanakan selama 6 kali virtualnya ya Bunda ya. Jadi ada 6 kali, maksudnya di sini adalah 6 hari kegiatan virtualnya. Sama seperti workshop mewarna ini ada 6 kali pertemuan ya. Nah, bunda-bunda jika ingin bergabung pada pelatihan kurikulum Merdeka PAUD, silakan masuk di grup. Grupnya ini namanya IKN Sahabat Edu Sesi 3. Ya, kalau saya lihat pesertanya ini sudah sekitar 430 orang di grup. 430 orang di grup. Insya Allah ini sumnya bisa muat sampai 500. Ya. Pelatihan online kurikulum Merdeka PAUD ini bunda-bunda bisa memiliki sertifikatnya ya, elektronik sertifikatnya. Di sini ada donasi 50.000 bagi yang ingin sertifikatnya ya Bunda ya.
Kalau misalnya tidak ingin sertifikat, ya nggak apa-apa ya. Jadi ini tidak wajib dan tetap mendapatkan fasilitas materi, baik PDF-nya maupun file-file yang berkaitan dengan kurikulum Merdeka. Dan itu file-filenya adalah free atau gratis ya, teman-temannya. Nah, bagi teman-teman yang belum gabung pada grup IKM Sahabat Edu Sesi 3, silakan gabung. Nanti saya akan kirim link untuk bisa gabung di grup IKM Sahabat Edu Sesi 3 yang pesertanya sudah 430 orang. Jadi pelatihannya ini gratis ya, ya enggak bunda. Nah, ini banyak banget nih materinya yang sangat esensial sekali sebelum kita memasuki pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka, yaitu materi yang pertama ini menuntun teman-teman untuk mengenal CP ya. CP itu adalah capaian pembelajaran. Kemudian juga akan menuntun teman-teman ya menyusun tujuan pembelajaran dan alurnya ya, ini dilaksanakan selama 2 hari ya. Jadi CP itu akan dilaksanakan di hari Kamis besok ya Bunda ya, ini pukul 1 siang ya, besok kita akan libur ya Bunda-Bunda ya. Kemudian materi TP dan ATP itu insya Allah hari Jumat ya, setelah sholat Jumat. Oke. Berikutnya materi menyusun tema dan topik untuk pembelajaran intrakurikuler. Ini insya Allah akan dilaksanakan pada hari Senin dan Selasa, tanggal 29 dan 30 Mei. Nah, ini di akhir bulan Mei ya. Nah, ini dilaksanakan di malam hari ya, karena Bunda Fatma pagi hari ada kegiatan dan siangnya juga ada kegiatan JIMIT ya, berkaitan dengan IKN juga. Kemudian kita akan mengenal P5 ya. P5 itu adalah pembelajaran penguatan profil pelajar Pancasila ya. Di sini adalah kegiatan proyek besar. Nah, teman-teman juga harus tahu nih ya, karena ini adalah pembelajaran yang wajib ya di kurikulum Merdeka ya. Kemudian ada strategi asesmen ya, baik pembelajaran intrakurikuler maupun pembelajaran P5 ya. Jadi di sini saya akan menyampaikan kepada teman-teman strategi asesmennya, dan strategi asesmen itu tentu akan saya sudah mulai singgung ketika kita menyusun tema dan topik ya di hari Senin dan Selasa tanggal 29 dan 30. Untuk materi P5 dan strategi asesmen ini insya Allah kita akan laksanakan di bulan Juni, tanggal 5 sampai tanggal 6. Wah, ini luar biasa sekali ya. Ini juga dilaksanakan di malam hari karena Bunda Fatma ada kegiatan di pagi dan siang harinya. Jadi Bunda-Bunda siapkan paket datanya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan insya Allah oleh Sahabat Education. Dan Sahabat Education ini secara virtual sudah 3 kali, makanya namanya sesi ketiga ya Bunda-Bunda ya. Silahkan daftar dan silahkan ajak juga teman-teman untuk bisa gabung. Insya Allah besok siang kita akan mulai. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman. Wah, saya belum buka ini kameranya ya. Narasumber kita udah hadir ya. Gimana kabarnya Pak Hopan? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Alhamdulillah. Sudah siap dengan perlengkapannya Pak Hopan? Sudah siap ya. Sudah ada persiapan. Ya, alhamdulillah sudah siap nih teman-teman. Gimana dengan teman-teman semua? Sudah siap? Sudah siap. Ini ada saya lihat Ibu Siti Maimona, Ibu Hasma, kemudian Ibu Samsia, Ibu Haja Salma ya, katanya baru siapa nih karayongnya kemarin, hanya menyimak ya, jadi penasaran juga. Ibu Aji pingin juga gores-gores. Ada Ibu Haji Hasnawati, boleh di ketik di room chat kabarnya bunda-bunda, silahkan. Apa kabarnya semua? Silahkan diketik di room chat. Alhamdulillah. Silahkan juga ketik asal
sekolahnya dari kabupaten mana, kita lihat dulu. Gimana dengan suara saya? Apakah terputus-putus atau terdengar dengan jelas? Alhamdulillah jelas enggak dari sini. Terdengar dengan jelas Pak Ropan ya? Alhamdulillah. Atau putus-putus? Oh iya, alhamdulillah, terima kasih. Kalau suaranya Pak Ropan kedengarnya agak kecil. Cukup enggak? Ya. Coba dites-tes dulu cek suaranya Pak Ropan sambil kita lihat kabar-kabar teman-teman. Ya, oke, okay, sudah mantap. Alhamdulillah, baik dari Ibu Siti Maimunah Sinjai, Ibu Andi Melda, alhamdulillah. Jelas, Pak Sigi Deskul dari Wajo, alhamdulillah. Sehat ya. Andi Azniati ya dari KB Mekar Abadi. Di Bulukumba, wah Bulukumba nih. Haji Hasma siap menyimak. Ayo, selain menyimak, goresan-goresan tangan itu ya kita juga gerak-gerakan ya. Yang penting siap alat. Berikutnya Haji Hasma, wah siap juga ini Ibu Hasma ya, Ibu Pengawas. Yuk siapa lagi? Ibu Ani Sahrani dari Mataram, alhamdulillah. Ini dari RA, wassalam. Ya, alhamdulillah, Mataram. Ayo diajak teman-temannya, Bunda dari NTB. Boleh kirim linknya, link Zoom-nya ya, Bunda. Atau link YouTube-nya, boleh silakan dikirim. Kalau saya sih langsung aja link Zoom-nya ya, biar ikut juga gabung. Kecuali kalau misalnya jaringannya kurang support, naik turun jaringannya kurang stabil, boleh melalui Zoom. Oke, baik, kita mulai saja ya dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan sama-sama membaca doa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Oke, doa selesai. Mari kita menyapa dulu narasumber kita, Pak Andi Ropan. Gimana kabarnya, Pak Andi Ropan? Alhamdulillah. Boleh dibuka. Luar biasa. Ya. Alhamdulillah, ini, luar biasa sekali ya. Iya, bagus suaranya terdengar, Pak Ropan. Ya. Alhamdulillah luar biasa. Boleh sapa-sapa dulu teman-teman Pak Ropan, kesiapannya bagaimana? Silahkan Pak Ropan. Sapa-sapa dulu mari, temannya, ini. Baru kita memulai ya. Terima kasih Bunda Fatma untuk sapaannya. Saya mencoba untuk awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Dan intinya kita patut bersyukur atas apa nikmat pada hari ini. Nah, kita tetap diberi kesehatan, tetap diberi kesempatan dalam sesi-sesi workshop ya. Alhamdulillah sekarang sudah di pertemuan yang keempat media cat air, dan insya Allah mudah-mudahan nanti di pertemuan yang selanjutnya tinggal kita melanjutkan di sesi pengembangan imajinasi untuk krayon dan pengembangan imajinasi untuk cat air. Saya mencoba untuk menyapa yang paling jauh, mungkin ada di Semarang. Siapa tahu sudah hadir di Semarang. Oh, kayaknya belum. Coba saya lihat di chat apakah ada dari Semarang ini. Belum ada, Pak. Belum ada gabung. Belum bergabung. Kemudian saya bergeser yang paling jauh sebelah timur. Mungkin itu kayaknya sahabat saya di kalau betul apa Bunda Ani Syahrani. Apa kabar Bunda? Alhamdulillah baik Pak Rofan. Masih semangat Bunda?
Semangat, tetap harus semangat. Tetap harus semangat, ya. Terima kasih Bunda Ani yang ada di NTT Lombok, ya. Bunda Haji Salma, bagaimana persiapannya? Pak kelihatan jadi. Alhamdulillah sudah ada persiapan Bunda Haji Salma. Kemudian saya bergeser dulu di slide yang kedua. Ada Bunda Mulyati. Wow. Bunda Mulyati, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Ya. Saya bergeser lagi. Bunda Nelly Agustin. Apa kabar hari ini yang apa sahabat-sahabat kita yang sementara ini masih menutup kamera ya, Bunda Nela Lestari, saya mencoba menyapa. Assalamualaikum Pak, ya baru join baru menyiapkan namanya. Masya Allah, semangat Bunda dan bunda-bunda yang lainnya. Tetap semangat di pertemuan yang keempat, teknik mewarnai dengan media cat air. Terima kasih Bunda Fatma. Bunda Fatma, saya kembalikan lagi ke Bunda Fatma. Ya baik, terima kasih Pak Ropan sudah menyapa teman-teman kita. Rata-rata yang hadir pada malam hari ini juga ikut di hari pertama, kedua, dan ketiga ya Pak Ropan. Kalau di hari pertama kita gambarnya gambar ikan, ada yang baru menyimak, kemudian mengirimkan hasil mewarna ikannya itu nyusul ya. Itu artinya apa? Semangat dan animo teman-teman untuk mengembangkan kompetensi profesionalismenya itu sangat luar biasa sekali. Dan ini harus dipupuk terus ya, karena pekerjaan kita sebagai guru PAUD itu banyak-banyak bersentuhan dengan goresan-goresan gambar dan warna. Seperti itu ya, dunia warna-warni itu ada di dunia TK. Eksplorasi warna itu ada di dunia TK. Ya, selain nyanyi-nyanyi, ya kayak gitu ya Pak Ropan ya. Oke, karena ini kegiatan yang berkaitan dengan sentuhan seni, maka itu anak-anak sangat suka sekali ya. Baik, sepertinya kita sudah sabar lagi nih ya, kita agak awal lagi nih ya kegiatannya, dan alhamdulillah sudah 50 peserta yang sudah join di Zoom, kemudian di live YouTube itu. Boleh saya lihat dulu di live YouTube ini sudah berapa orang yang gabung? Oh iya, masih sedikit ini kalau dilihat di live YouTube-nya, baru 16 yang watching ya, yang sementara melihat ya. Tidak apa-apa, sambil menunggu teman-teman. Yang di YouTube itu belum saya bisa lihat orangnya ini siapa-siapa, oh, iya. Karena belum komen. Kita kalau dia sudah komen bisa dilihatnya. Atau mungkin ini Zoom-nya nggak bisa komen ya, kurang tahu juga Pak Rupa. Kalau kemarin itu saya lihat waktu Zoom yang pertama ada ya komennya, cuma karena ada masalah di Zoom kemarin saya kurang tahu ini apakah bisa peserta komen di live streaming YouTube dari channel Fatmawati Yusuf. Baik sahabat education yang alhamdulillah pada malam hari ini sudah siap berzoom warna-warni ya, kita siap aja ya Bunda ya dengan alat dan bahan-bahannya yang masih menggunakan cat air ya Bunda ya. Baik, kita persilahkan narasumber tunggal kita yaitu Pak Andi Ropan. Beliau adalah seorang kepala sekolah RA ya Raudatul Athfal, dan beliau juga seorang seni ilustrator. Ya, kayak gitu ya, betul ya Pak Ropan. Baik, silakan Pak Ropan. Oke, waktu dan room Zoom-nya saya berikan. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Bunda Fatma atas waktunya yang diberikan kepada saya. Waktu yang penuh dengan warna-warni, waktu yang penuh dengan eksplorasi, bunda-bunda hebat, bunda-bunda semangat, kreatif, inovatif, dan penuh dengan gaya-gaya warna-warni.
Okay. Tanpa basa-basi lagi, seperti biasa kita persiapkan dulu media kertas gambarnya. Nah, ini adalah kertas gambar yang dipersiapkan, yaitu kertas gambar kosong. Kemudian saya lanjutkan air untuk mencuci, ya, dengan air untuk mencampur, ya, bisa dibagi dua airnya. Oh, belum sempat bisa dipersiapkan. Seperti sama dengan kemarin ya, Pak Ropan ya. Ya, betul, Bunda. Masih menggunakan kertas karton yang kosong. Jadi kertas kosongnya itu ukuran seperti F4 atau A4 yang nggak usah kayak karton Manila lebar sekali ya. Mungkin ya, peserta boleh mengangkat hasil mengangkat kertasnya ya, jangan sampai ada yang sangat luas sekali kayak meja makan lebarnya. Itu memakan waktu untuk digunakan. Oke, saya mau screenshot dulu teman-teman. Ayo, kertasnya masih kosong ya. Di pukul 19.54 nih, kita akan lihat seberapa lama kemampuan kita menggores-gores. Oke, Ibu Junaida angkat kertasnya. Bu Ika Sulis, Ibu Siti Hafsa, boleh angkat kertasnya, Bun. Ibu Sanata, ayo angkat kertasnya. Saya foto ya. 3, 2, 1, cekrek. Oke, silakan diturunkan. Oke, lanjut Pak Rupa. Oke, siap. Kemudian kuas ya. Kuas yang di sini yang saya pakai itu adalah kuas strip atau kuas yang kotak ya. Kan ada dua macam kuas, kuas yang strip dengan kuas untuk yang ujungnya lancip ya. Ada dua macam yang, tapi saya gunakan yang strip ya. Strip ini bentuknya seperti ini. Nanti insya Allah kalau di pertemuan selanjutnya mengenai media-media kelengkapannya seperti apa yang jauh lebih menantang lagi, nanti insya Allah nanti sahabat itu tetap memfasilitasi Zoom virtual untuk teknik-teknik mewarnai yang lebih menantang lagi. Tapi di sini yang saya kupas di pertemuan yang keempat yaitu teknik gradasi, tetap ada gradasi ya di cat air, ya, teknik gradasi dengan memakai cat air. Oke, tak kuas yang kita pakai seperti ini, boleh yang kecil, boleh yang besar, bebas. Minimal kita punya tiga, jadi ada beberapa variasi ya. Kemudian tisu, ya, tisu yang kita pakai, ya. Ya, kemudian lap untuk membersihkan kuas ya, dan selanjutnya boleh pensil penggaris seperti kemarin. Nah, karena ini adalah skema warna gradasi, kalau kemarin skema warna dekoratif, nah ini adalah skema warna degradasi ya, degradasi atau gradasi. Oke, lanjut. Kita persiapkan kertasnya, kita lipat menjadi dua bagian. Ya. Seperti kemarin dua bagian. Kemudian kita lipat lagi menjadi dua bagian kembali. Dan yang terakhir kita lipat kembali menjadi dua bagian sehingga menghasilkan kertas ya dengan 8 bagian ya. Nah, kita buka kembali menghasilkan kertas 8 bagian. Kemudian boleh kita kasih kita bagi dengan bantuan pensil ya. Tetap seperti kemarin kita bermain gradasi warna dengan menggunakan cat air dengan skema skema warna dengan gradasi ya. Oke, kita bagi menjadi dua. Oke, sampai di sini sudah, kita lanjut ke persiapan cat ya. Tetap kita cat yang kemarin kita persiapkan. Oke, boleh. Boleh lihat dulu garis-garis peserta, Pak Ropan. Ya,
Kita lihat bisa, dulu ya di galeri pesertanya. Seperti kemarin ya, kalau kemarin itu belum bercampur warnanya. Nah, malam ini Pak Andi Rovan akan mengajarkan kita mencampur warna dengan menggunakan cat air. Oke, sudah siap? Masih ada yang menggaris-garis, Pak Rovan? Iya. Boleh segera diikuti, teman-teman? Siap? Oke, kita lanjut lagi, Pak Rovan. Kemudian kita persiapkan cat ya dengan warna primer. Ya. Dengan warna primer merah, biru, kuning, putih dan hitam. Mungkin di sini kenapa saya ini masih yang kemarin ya, Pak Rovan? Masih yemarin, yang kemarin ya. Oh, masih ya bisa digunakan gitu ya. Oh, masih berarti kalau begitu anak-anak di tergantung apanya? Tergantung Pak dari mereknya, jenis cat. Jenis cat ya sih. Kenapa saya pakai yang kemarin? Iya betul, ada yang keras, ada yang itu karena di sini masih bisa digunakan, saya gunakan kembali dan tidak merubah skema yang saya contohkan di pertemuan yang kemarin. Ya. Nah, di sini saya tambahkan. Jadi walaupun kering, walaupun kering masih bisa digunakan ya. Yang penting ada sentuhan ya, sedikit, air. Ya. Yang kering ini masih bisa. Kan biasa anak-anak itu kalau sudah make cat airnya itu dicuci ya. Masih banyak yang dibuang. Jadi ini masih bisa digunakan ya, Pak Rovan. Jadi nggak usah dibuang ya, bunda-bunda ya. Oke, silakan. Ya. Nah, di sini ada tambahan lagi warna sekunder. Saya persiapkan warna hijau. Boleh bunda yang sudah mempersiapkan warna lainnya, warna sekunder ya, tapi saya mempersiapkan warna hijau. Kemudian sebentar sebenarnya saya persiapkan lagi warna oranye, tapi nanti saya campur secara langsung ya, tetap seperti kemarin. Tapi di sini di pertemuan yang keempat ini kita menggunakan teknik gradasi ya, gradasi dengan skema warna gradasi ya. Kalau kemarin skema warna dekoratif, dan sekarang skema warna gradasi. Oke. Okay. Ya, sampai di sini sudah siap-siap kita ambil kuasnya ya. Kita ambil kuasnya, boleh ya. Boleh kita basahi dulu ya. Basahi ya, dulu sambil memulai, saya akan spotlight ya peserta yang sementara bekerja, Pak Rovan ya. Biar kita lihat juga keaktifan peserta ya. Kalau kameranya menyorot gambarnya, ini enak, ini bisa dilihat ini. Ada yang sambil menggendong kucingnya ini, Pak Andi Rovan, sambil melukis. Kalau yang kemarin Bunda Ani pakai tepung terigu, apakah malam ini pakai tepung sagu? Iya. Oke, lanjut aja Pak Rovan sambil ini ya, saya lihat. Nah, di sini sudah saya basahi sedikit ya, jangan banyak, terlalu banyak. Nanti khawatir apa? Kertasnya rusak atau berlubang ya, Bunda Yanda ya. Nah, kita awali dengan warna merah ya. Nah, di sini saya putar begini, bebas ya, bisa diputar-putar saja kertasnya. Nah, kita awali di warna merah. Kita kasih air dulu sedikit biar tercampur dengan baik warnanya. Kemudian ya. Nah, di sini kita goreskan catnya di atas kertas dengan pelan-pelan. Ya, oke. Okay. Maaf, Bunda, enggak aktif ini gambarnya. Ya. Ya. Oke. Okay. Kita gunakan warna merah. Ya, Pak Rovan mungkin bisa naik-naik sedikit. Naik-naik sedikit gam kertasnya, iya lagi. Begini Bunda ya. Lagi Pak Rovan naik lagi. Iya lagi naik, oke. Okay. Ya. Ya. Mungkin ada yang tadi belum melihat secara keseluruhannya. Nah ini udah tampak. Silakan lanjut Pak Rovan. Ini mau mencampur warna ya. Iya. Ini yang pertama kita
apa aplikasikan di sini, kita praktikkan. Nah, warna merah gradasi ke warna transparan ya. Nah, kita mencoba buat skema warna dekoratif dulu ya. Kemudian kuas kita bersihkan ya, kita bersihkan. Kita ambil air, baru kita goreskan kembali ke warna merah selanjutnya ya, sehingga membentuk gradasi warna merah transparan ya, Bunda-bunda ya. Kita ambil air. Nah, ini adalah skema warna gradasi. Oke. Nah, nanti secara teori itu ada istilah-istilah nanti saya bagikan di apa di grup ya, mengenai istilah-istilah teoritisnya ya. Jadi ada beberapa banyak teknik ya, ada menggunakan watercolor tetesan air mata, garam ya, media-media yang kita pakai. Ada menggunakan alkohol, ada menggunakan minyak. Jadi antara senyawa air dengan senyawa minyak nanti akan seperti apa jadinya. Seperti itu, Bunda. Tapi yang saya aplikasikan dulu, dasar-dasarnya ini dulu ya. Nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya, baru kita beraction lagi yang lebih menantang lagi. Nah, seperti ini, Bunda Yanda. Ya. Oke, ini adalah gradasi warna aslinya ya. Seperti ini, Bunda. Bisa dilihat ya di layar ya. Sampai di sini itu adalah tadi ya. Seperti ya. Iya, iya deh, Pak Kupo atau Seta. TBL. Kita tetap menggunakan warna merah ya, Bunda Yanda ya. Mabruk Alfa, mabruk. Pedih dulu. Mencampur air di warna merahnya. Pedih langsung aja. Ya, sampai berukuran setengah atau separuh ya. Nah, kita gradasi sebentar dengan warna lain ya. Oke. Seperti ini, Bunda Yanda. Baru kita bersihkan dulu kuasnya dari warna merah hingga betul-betul bersih ya, Bunda Yanda ya. Kita bersihkan dulu. Ya, seperti ini. Jadi cara membersihkan kuas itu juga ada tekniknya supaya kuas itu awet ya, bisa digunakan kembali. Kalau bentuknya strip seperti ini, kita dari sini kita tarik ke depan hingga bentuknya tidak berubah seperti ini, Bunda Yanda. Ya, kita ambil warna kuning selanjutnya, kita goreskan di sampingnya yang warna putih. Jangan dicampur dulu ya, Bunda Yanda ya. Nah, kita kasih air ya supaya lebih encer ya. Oke. Kemudian barulah kita gabung dengan menggunakan kuas dengan kadar air jangan terlalu banyak ya, sedikit saja kadar air. Kita bersihkan dulu baru kita gabungkan menggunakan air ya. Seperti ini, Bunda Yanda. Walaupun merahnya agak kering, kita tambah lagi merah ya, Bunda Yanda ya. Nah, ini adalah gradasi merah dengan kuning ya. Ya, ini Bunda Yanda.
Okay, sehingga membentuk potongan warna atau gradasi ya. Oke, seperti ini. Nah, seperti ini. Sampai di sini saya perlihatkan lagi ke layar ya. Nah, seperti ini Bunda Yanda. Ini adalah gradasi pewarnaan menggunakan cat yang berbeda. Tadi gradasi menggunakan cat dengan air ya. Oke, sampai di sini. Boleh dilanjutkan kembali di kotak yang ketiga. Bunda Yanda ya. Oke. Nanti istilah-istilah secara teoritisnya saya share di grup. Ada ini namanya istilah ini kalau kita sambil praktek. Ada beberapa istilah yang secara teoritis yang perlu kita pahami juga bersama. Manakala nanti bukan hanya di peserta didik tingkat PAUD, mungkin di transisi ada yang sahabat-sahabat workshop yang mengajar di SD, mungkin kelas 1, 2, 3. Baru secara teoritisnya kita sampaikan ke peserta didik, di terutama di SD. Ya, Bunda Yanda ya. Lanjut ke kotak yang ketiga. Ya. Kita ambil warna kemarin merah, kuning, orange sudah ya, menjadi orange ya di sini ya. Kemudian kita ambil warna biru ya. Biru kita mencoba dengan gradasi memakai air ya. Oke, sini. Nah, ya. Baru kita campurkan warna biru dengan air ya. Nah, seperti ini juga. Ya. Satu lagi biru supaya kelihatan sekali gradasinya. Kita ambil separuh saja, boleh. Seperti yang merah tadi, baru kita mencampurnya dengan warna biru dengan air ya, ambil air yang bersih atau air yang tidak tercampur dengan warna lainnya supaya gradasinya lebih kelihatan realis ya. Nah, seperti ini Bunda Yanda. Bisa dilihat. Oke. Kita campur lagi menggunakan air hingga membentuk suatu karya yang indah. Seperti ini ya. Ini. Ya. Nah, sampai di sini, ini kita perlihatkan di layar. Ini punya saya perlihatkan di layar ya. Nah, jadi warna biru asli ketika kita ambil untuk apa kapasitas yang tinggi, ketika kita akan gradasi, kuas itu harus bersihkan dulu dengan menggunakan air, dan untuk melanjutkan gradasi warna birunya itu kita memakai kadar air jangan terlalu banyak juga ya, sehingga kita membentuk
warna biru gradasi dengan air ya. Oke. Nah, kita lanjut ke warna biru dengan kuning ya. Kalau bisa, ini saya sudah ada contohnya ya, yang sudah jadi hijau ya. Bagaimana nanti hijau dengan kuning, biru dengan hijau, seperti apa jadinya? Jadi sebentar kita aplikasikan di kertas. Oke. Kita explore ya kertas. Oke, kita bersihkan kembali kuasnya supaya tidak tercampur dengan warna-warna yang akan kita lanjutkan di kotak yang selanjutnya. Di kotak keempat, tetap kita ambil warna biru. Ya. Oke, kita ambil tetap separuh ya. Boleh separuh, boleh lebih sedikit. Jadi separuh di sini biar kelihatan mana gradasi warnanya ya, menurut saya. Oke. Nah. Oke. Kemudian kita bersihkan dulu ya kuasnya. Nah, kita bersihkan dulu menggunakan air dan usahakan cara menarik kuasnya biar awet dari belakang ke depan ya. Kalau sejenis kuas yang strip ya, atau kotak begini ya, ujungnya ya. Kemudian kita ambil warna kuning yang saya ambil, kita tuliskan di media yang putih ya, dari depannya, dari depan. Oke. Dari depan, kemudian kita campur dengan menggunakan air ya, seperti ini bunda. Oke, kita ambil air kembali, baru kita bereskan pelan-pelan ya. Kalau terlalu keras atau ditekan akan merusak kertas. Ya, seperti ini bunda. Ya. Oke. Nah, di sini kan belum terputus ya. Gradasinya kelihatan belum sempurna. Baru kita sempurnakan dengan menggunakan air, ya. Di sini. Selagi kertas itu basah, kita bisa merubah warna dalam artian warna gradasinya ya bunda ya. Nah, ini bunda. Oke ya, sampai di sini. Nah, ada yang tertinggal bunda? Insya Allah tidak. Kita memulai bersama-sama. Pasti selesai pun juga bersama-sama. Sampai di sini dulu. Bisa dicolek-colek ini Bunda Yanda yang sudah selesai di kotak keempat ya, di bagian kotak yang keempat saya dekatkan dengan layar. Nah, seperti ini Bunda Yanda ya gradasinya ya. Dan ini adalah teknik cat air ya. Nah, ketika cat minyak nanti akan berbeda lagi. Akan berbeda lagi. Nah, pensil pun juga begitu sama, hampir sama dengan yang apa? Yang pensil warna. Nanti ada tahapan-tahapannya. Insya Allah nanti sahabat education memfasilitasi secara virtual lanjutan-lanjutan pembelajaran di seni rupa, terutama di mewarnai menggunakan oil pastel. Nah, kemudian pensil warna, spidol, dan berbagai media yang
sudah dipersiapkan di sekolah ya. Sampai di sini Bunda bisa diperlihatkan yang sudah kotak keempat. Oke. Kalau Bunda Aidah biasa sudah di kotak keempat, kemudian Bunda Andi Belda. Masya Allah, biasa ya. Oke. Oke, kemudian Bunda Sanata ya. Mantap. Kita colek dulu Bunda Siti Maimunah. Ya, Pak Rofan. Masya Allah. Bunda, enggak, siapa lagi nih? Bunda Haji ya. Salma. Kalau ini Pak Rofan bagaimana? Sudah. Ya, Bunda. Oke. Okay. Ya. Masya Allah sudah. Kemudian saya coba di slide selanjutnya. Bunda Musdalifah Yahya, apakah ada di balik layar? Masya Allah. Bagaimana Bunda? Coba. Wah, luar biasa. Diam-diam sudah selesai. Terima kasih Bunda. Bunda Aslinda ya. Siapa tahu monitor bisa muncul di balik layar. Kita hitung 1, 2, 3. Apakah ada? Coba perlihatkan wajahmu. Ada, coba perlihatkan wajahmu. Apakah ada? Ting-tong. Ting-tong. Oke, kita bergeser kembali ke slide selanjutnya. Bunda Agus Rahmayati ya. Monitor bisa saya ketok pintunya dulu deh. Tok tok tok. Apakah ada orang? Bunda Agus Rahmayati. Kita bergeser, kayaknya tidak ada orang. Kita bergeser di Bunda. Oh, kita coba colek sahabat Edu. Apakah ada Bunda Darsi? Oh, kayaknya belum bisa dibuka kunci rumahnya ya. Oke, okay. Ya. Nah, sampai di sini sudah saya lihat ini semangat antusiasnya sahabat-sahabat. Nah, kita lanjut di kota yang kelima, ya. Tetap gunakan kuas yang sudah bersih, ya. Kita campur dulu warna kuning dengan biru hingga menghasilkan warna hijau, Bunda ya. Ini Bunda ya. Nah, kemudian kita sapukan di kertas putihnya. Oke, kita basahi dulu kuasnya dengan menggunakan air. Oke, kita sapukan. Oke. Enggak ya orang mau pakai ini sama apa? Ya. Boleh, tidak bawa mana ini? Ini kosong. Boleh dicampur dulu atau memang kalau sudah ada warna hijau di, yes. Di apa? Dulu kami ambil tempat apa warna. Tanpa pencampuran bisa warna hijau langsung tanpa pencampuran. Ya, boleh yang sudah tersedia di water carpet-nya ya, di cat airnya ya. Kemudian sama kita gunakan gradasinya dengan menggunakan air ya. Kita ambil air, kemudian gradasi. Oh. Ya, kita campur dengan menggunakan air sehingga membentuk suatu objek ya. Pak. Yang sama. Oh, ini waduh banget. Iya, kan benar tulisan. Kata saya waktu kebetulan itu kan tadi yang halo guys. Ya,
Minta tolong dulu yang lain itu di unmute, kasihan tidak didengar penjelasan. Ya. Oke. Nah, hingga membentuk objek ya, pewarnaan yang gradasi ya. Oke, ya. Nah, ini adalah memakai warna hijau. Saya dekatkan kembali ke monitor, ke apa, kamera ya. Seperti ini Bunda Yanda. Ini gradasi menggunakan air ya. Kemudian kita lanjut kembali di kotak yang ke-6 ya. Kotak yang ke-6 kita bermain warnanya di warna tetap menggunakan warna hijau ya Bunda Yanda. Kita ambil di sini warna hijaunya. Oke. Ya. Kita ratakan dulu baru kita kasih air ya. Oke, sampai di sini dulu. Nah, baru kita kasih air dulu supaya bisa kelihatan nanti gradasinya ya dengan warna lain ya. Biar supaya tidak cepat kering ya. Oke, kemudian kita bersihkan kembali kuasnya ya dengan menggunakan air, kita lap kembali supaya tidak tercampur dengan warna ya. Warna selanjutnya ya. Kita ambil warna kuning kembali ya. Di sini kita goreskan kuasnya ya. Ya. Oke. Nah, baru kita campurkan dengan menggunakan air ya. Oke. Nah, seperti ini Bunda Yanda. Oke. Hingga tercampur dengan halus ya. Habis Pak Rofan itu tarikannya kanan kiri atas bawah terserah, tidak mempengaruhi. Ya, tidak mempengaruhi, tapi nah, goresan yang masih ada airnya itu akan bisa dihilangkan Bunda. Tapi kalau sudah kering tidak bisa Bunda ya. Nah, untuk meratakan saja itu jangan terlalu ditempel, jangan terlalu dikasih diangkat kuasnya ya. Jadi merasa renggang sedikit lah untuk supaya bisa tercampur dengan warna satu dengan warna yang satunya lagi ya. Sehingga warnanya bisa tercampur. Jadi jangan terlalu ditempel, jangan terlalu diangkat, Bunda ya. Supaya warna tercampur dengan halus ya. Saya ulang kembali. Nanti ini ada istilah-istilah secara teori yang akan saya share. Ini namanya seperti ini istilah dalam bahasa seni ya. Ini seperti ini, seperti ini. Ada wet on wet, dry on wet. Bahasa-bahasa secara teoritis ya. Oke, sampai di sini kita coba lanjutkan di kotak yang ke-7 ya. Di sini kita ambil warna biru ya dengan merah. Oke. Biru dengan merah. Kita coba di sini birunya ya. Kita tuliskan di sebelah kiri atau di bawah kalau mungkin dibuat landscape ya. Landscape. Oke. Nah.
Jangan lupa kadar airnya ditambahi ya, supaya nanti mencampurnya enak. Istilahnya mencampurnya lebih mudah ya, lebih gampang ya, yang memudahkan untuk mencampur ketika warna kadar airnya yang dibuat mencampur warna dikasih lebih banyak kadar airnya. Oke. Okay. Ya. Di sini kan ada semacam batasan cat ya. Nah, kita rapikin dengan apa? Kuas di goresannya diganti secara vertikal atau horizontal sehingga membentuk gradasi bunda ya. Katakanlah seperti ini. Kenapa ini terputus apa warnanya? Otomatis kita menggunakan kuasnya dengan goresan ke kanan dan ke kiri ya. Atau kelihatan kalau ke kanan dan ke kiri terputus, kita gunakan yang dari atas ke bawah. Oke, kita basah. Kita kasih basah dulu di tengah, baru kita bersihkan kuas. Kita ambil warna merah, ya Bunda Yanda ya. Kita ambil warna merah sini, ya. Baru kita campurkan dengan warna biru, ya. Oke. Baru pertama ini. Mau tangan tetap lembut sampai biru. Nah, kita campurkan dengan warna biru. Warna merah tetap kita tambahi dengan kadar air ya, Bunda Yanda ya. Oke, nah di sini Bunda. Oke. Nah, kadar airnya supaya tercampur dengan warna biru. Ya, kemudian kita bersihkan dulu kuasnya supaya nah, pencampuran warnanya lebih maksimal. Oke. Nah, seperti ini Bunda Yanda. Oke. Nah, hingga membentuk suatu gradasi. Gradasi warna merah menuju warna biru. Oh. Dan sisa terakhir ya. Nah, yang terakhir kita mencoba warna hitam dan putih ya. Karena belum kita pakai sama sekali. Setelah itu baru kita praktek ya. Praktek dengan objek sama dengan krayon kemarin ya. Dimulai paling mudah. Kita ambil warna hitam. Ya, Bunda Yanda ya. Kemudian kita goreskan di sini. Ya, Bunda Yanda ya. Oke. Sekarang kita goreskan. Oke. Ya Allah. Kita campur air kembali dan nanti di praktek setelah ini kan praktek untuk membuat suatu objek ya. Oke, kita campur air kembali. Nah, teknik yang pertama yaitu merah dengan gradasi menggunakan air itu tujuannya digunakan untuk objek yang jarak jauh atau yang tidak kasat mata Bunda. Jadi yang ketika transparan itu semakin jauh semakin transparan ya. Nah, itu teknik yang pertama tadi gradasi dengan menggunakan air ya. Itu tujuannya supaya objek yang tidak kasat mata itu akan kelihatan indah ya. Jadi di apa jarak pandang kita
kan terbatas ya. Nah, dari jarak 10 meter masih kelihatan, 20 meter sudah mulai hilang, 30 meter sudah mulai hilang, redup hingga menuju warna yang transparan, yaitu warna yang campurannya dengan air tadi ya. Kita kembali kasih kasih air dulu supaya bisa dicampur sebentar lagi. Baru kita ambil warna putih ya. Selama ini kan kemarin juga sudah dipraktekkan warna putih ya dengan hitam ya. Oke. Termasuk yang di krayon kemarin kita praktekkan membuat batu ya. Mewarnai batu ya. Nah, di sini sudah menghasilkan warna abu-abu. Yang transparan ya Bunda ya saya. Nah, seperti ini Bunda. Oke. Ya, kita campur-campur supaya hasilnya lebih halus ya Bunda ya saya. Oke. Nah, sampai di sini Bunda Yanda. Oke. Bisa diperlihatkan dulu hasilnya di 8 kotak teknik gradasi ya, campuran warna satu dengan warna yang lainnya. Oke. Nah. Saya colek dulu Bunda Syamsia Cinepunto. Bagaimana Bunda? Tep. Bunda Syamsia, bagaimana monitor? Oke, coba saya bergeser dulu ke Bunda. Oh, itu sudah ada itu Bunda Andi Melda. Ya, itu sudah kelihatan Bunda Hasmawati Saida. Masya Allah, sudah kelihatan sekali. Dan cepat kering Bunda Yanda ya. Iya, Pak Orfan. Karena kadar airnya tidak terlalu banyak dan mungkin cuaca juga mendukung, agak panas-panas sedikit. Kemudian coba saya geser ke slide yang selanjutnya. Nah, Ibu Junaida, Bunda Junaida, bagaimana monitor? Tok. Wow, sudah ada. Yap, mantap. Nah, jadi yang hitam itu campur air lagi Bunda biar lebih transparan. Bunda Nasriani. Masya Allah. Jadi antara merah dengan birunya itu pencampurannya menggunakan air Bunda ya. Kalau kemarin yang di krayon itu menggunakan warna lebih terang, tapi kalau dicat air itu menggunakan air ya. Pencampurannya sehingga membentuk atau menghasilkan warna yang tercampur ya. Seperti ini Bunda. Kemudian yang kuning dengan biru. Kemudian ya, kuning dengan orange ya. Oke. Coba saya colek dulu. Bunda Nur Cahaya. Bunda Nur Cahaya. Tok. Adakah Ya, Mbak. Nah, ini sahabat kita ini satu, Bunda Siti Hajar. Apa kabar? Bunda Siti Hajar, apakah sudah selesai kotaknya? Belum, Pak. Baru gabung karena jelek jaringnya. Siap. Oh, iya Bunda. Sama semangatnya walaupun apa? Jaringan tidak mendukung, tapi mencoba untuk bergabung. Nah, bagi sahabat-sahabat yang masih terkendala oleh jaringan, bisa lihat di virtual YouTube-nya ya, di channel Fatmawati Yusuf ya. Di situ bisa dilihat step by step teknik-teknik mewarnai dengan media krayon dan media cat air.
di pertemuan pertama, kedua, ketiga, dan keempat ya. Oke. Sambil menunggu yang lainnya, saya mencoba dulu bergeser ke slide yang Masya Allah Bunda Ika Sulis ya, sudah mendekati selesai. Sudah mendekati. Saya colek dulu di sini, masih tertutup kameranya. Ada Bunda Dharma ya, Bunda Dharmawanti. Coba saya colek dulu. Adakah? Kita bergeser kembali. Ya. Coba saya colek dulu Bunda Hasmawati. Bagaimana Bunda? Masih tetap semangat? Masya Allah. Ya, Bunda. Coba diperlihatkan di layar, Bunda. Yang tadi Bunda tahu. Pak, hasilnya. Ya, mantap. Ya, Bunda Nur Cahaya. Tidak gelap, saya lihat kameranya. Ya, coba. Bunda Siti Maimunah. Oh, ya nih. Sudah Pak, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Baik, kalau kita sudah selesai di kotak yang terakhir. Ini sebagai masjid. Bergeser ke media selanjutnya ya Bunda Yanda ya. Kita praktekkan ya. Oke, kita bergeser ke media kosong kembali ya. Persiapkan kembali Bunda untuk kertasnya ya. Oke, kita persiapkan, kita mencoba untuk mengaplikasikan teknik yang sudah kita coba di masing-masing kotak ya. Kita ambil satu saja dulu, baru step by step hingga menghasilkan suatu karya objek yang bisa dinikmati oleh penikmat objek ya. Saya mencoba untuk di kotak yang berapa ini ya? Kotak yang kedua ya. Gradasi menggunakan warna merah dan kuning ya Bunda Yanda ya. Oke. Merah kuning. Ya. Nah, kita coba di gradasi warnanya menggunakan warna merah dan kuning di kotak yang kedua. Kotak yang kedua. Kita coba ambil kuas yang lebih besar, Bunda, yang paling besar lah. Kalau ada, ambil kuas yang lebih besar. Ya. Yeah. Kuas besar. Kita basahi. Iya, kita basahi dulu. Bunda ya. Kita basahi dulu kuasnya. Terlambat itu tadi yang di YouTube. Oke. Kita ambil kuasnya, basahi dulu kuas apa? Di sini saya mencoba untuk mengeksplor di kotak yang kedua. Oke, persiapan. Nah, kita ambil warna kuning. Sebenarnya lingkungannya luas. Kak, saya sebenarnya ada lemari di dalam kamar. Waktu saya di kamar itu cuma tempat tidur. Jadi tidak kita ambil lemari. Tidur, ibu.
ambil kuas, kemudian kita gereskan ke kertas dulu biar agak basah-basah sedikit ya. Nah, kita menggunakan cat air ya, Indayana ya. Tapi kalau memakai cat minyak, jadi bisa langsung kita gunakan cat minyak. Kenapa saya basahi ini? Nah, biar nanti gradasinya bisa dimainkan, Indayana. Oke, nah sampai di sini. Sama teknik. Oh, dibasahi dulu. Ya, basahi dulu sedikit-sedikit ya. Nah, tapi ingat jangan terlalu tekan karena nanti kertasnya bisa sobek. Oke, Bunda Yanda, kita coba menggunakan warna kuning ya. Kita coba di teknik pertama yang tadinya warna merah, tapi mencoba warna kuning dulu ya. Warna kuning kemudian kita gradasi dengan menggunakan air ya. Oke. Menggunakan air ya gradasinya ya. Oke, nah ini sudah kelihatan gradasinya air dengan warna kuning aslinya ya Bunda Yanda ya. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan warna merahnya, ya. Coba persiapkan dulu warna merahnya sampai situ bisa di pause dulu. Kita lihat dulu, ya, warna merahnya ya. Kita ambil warna merah. Saya ambil dulu warna merah, ya. Oke, kita ambil warna merah. Nah, kita ambil airnya dulu, baru kita goreskan kembali di sini, ya. Oke. Nah, ini Bunda Yanda, ya. Kita campur dengan teknik yang kedua ya. Warna merah dengan kuning ya, Bunda Yanda ya. Oke, kita tambahi air lagi. Jadi air ini digunakan untuk memberikan sentuhan lebih halus ya. Ketika cat belum tercampur dengan air, akan menghasilkan warna yang kuat. Ketika sudah dicampur dengan air, akan melemah dengan sendirinya, sedikit demi sedikit ya. Nah, di sini Bunda. Yang kedua Bunda ya. Kita ambil air kembali, kita gores-goreskan. Ya. Oke. Kita ambil warna kuning kembali hingga membentuk menghasilkan goresan gradasi ya. Nah, di sini sudah kelihatan gradasinya Bunda Yanda ya. Kalaupun warnanya masih kuat, kita bersihkan dulu kuasnya ya. Kita ganti dengan air asli ya. Air maksudnya air yang belum tercampur atau sedikit saja air untuk mencampurkan warna yang kuat dengan warna yang sebelumnya ya. Nah, seperti ini Bunda. Kita tambahin lagi airnya, kadar airnya hingga membentuk suatu warna yang menggabungkan warna yang baik ya. Oke. Jadi kuasnya itu diangkat Bunda ya sedikit ya. Merenggang sedikit. Jangan terlalu mepet, kalau kita terlalu mepet ke kertas itu akan
menimbulkan warna baru, ya. Dalam artian warna itu akan muncul kembali, ya. Oke, ya. Kita coba campur lagi dengan air, kita bersihkan dengan lap kuasnya. Nah, seperti ini benda yang ada. Sampai di sini coba bisa diperlihatkan bagi yang sudah selesai di tahap gradasi yang kotak pertama dengan kotak kedua. Ya. Kotak pertama dan kotak kedua. Ya. Sini benda. Coba nanti. Ya, ini taruhkan. Oke. Ya, Bunda. Nah, di tengahnya kuning dengan merah dicampur dengan air, Bunda. Siapa tadi? Mohon maaf, saya lihat sekilas tadi Bunda Andi Melda. Nah, seperti punya ya Bunda Asmawati itu sudah tercampur di tengahnya dengan menggunakan air. Oh, Bunda Sahruni, mohon maaf. Ya, Bunda Sahruni itu antara merah dengan kuning. Kita coba campur dengan ya, kita campur dengan ambil air ya, Bunda ya. Kasih di tengah-tengahnya, Bunda. Ya, kasih di tengahnya di sini ya, biar tercampur antara warna kuning dengan merah. Ya. Mantap, luar biasa. Terima kasih, Bunda. Coba Bunda. Mantap, Bunda Mulyati ya, begitu, mantap. Jadi perlu di apa diperhatikan Bunda Yanda ya. Mohon maaf, ketika warna yang kita goreskan ini saya contoh tadi warna merah dengan kuning. Ya, ketika tanpa ada campuran air akan membentuk warna yang kuat ya. Nah, bagaimana supaya warna itu membentuk gradasi? Saya bilang kembali, kita ambil air, kita goreskan di tengah ya. Kita goreskan di tengah sini supaya tercampur warna merah dengan kuning tadi ya. Oke. Setelah itu baru kita gores kembali di media potong selanjutnya. Goreskan di tengah ya. Bisa goreskan di tengah ini. Jadi campur warna merah. Itu ya, sampai di sini ya. Nah, di sini tadi ada kotak yang nomor 7 ya. Merah dengan biru ya. Merah dengan biru. Nah, merah dengan biru menghasilkan ungu ya. Campurannya tadi ya. Kita coba di sini kita aplikasikan kembali, kita goreskan kembali di warna selanjutnya. Nah, warna merah dan warna orange. Mas Engineer, tiga dong. Ya. Kita goreskan kembali di bawahnya ya, menggunakan warna merah. Ya. Kemudian kita tuliskan warna birunya ya. Warna selanjutnya. Nah, warna merah, warna orange. Ini campur kembali dengan air ya. Oke. Okay. Nah, di sini kita campur kembali warnanya dengan air sampai gradasi ke bawah ya, Bunda ya. Kita habiskan semua, Bunda. Ya. Kita ambil warna biru yang gradasi dengan warna apa? Warna air ya. Nah, seperti ini, Bunda Yanda. Tetap menggunakan air supaya tercampur dengan sempurna ya. Oke. Boleh menggunakan kuas yang lebih besar boleh ya. Jadi bebas untuk memilih kuas untuk bikin
apa pewarna secara keseluruhan ya. Kita ambil air kembali. Kita ambil kembali air, kita campur di sini warna yang di atas yang ungu yang tercampur dengan warna biru yang di bawah ya. Nah, ini adalah gradasi-gradasi sesuai dengan apa yang kita coba tadi di kotak 8 ya. Kotak dengan berbagai macam gradasi ya. Oke. Nah, ini kelihatan masih belum tercampur air ya. Kita coba kembali, kita haluskan dengan air ya, Bunda Yanda ya. Dan ingat jangan terlalu ditekan biar kuasnya tidak masuk ke dalam kertas sehingga kertas menjadi berlubang. Oke. Nah, sampai di sini sudah kelihatan ini Bunda. Membentuk suatu imajinasi ya. Kita bisa berimajinasi oh gimana ini kiranya ini gambar ini. Pasti sudah berpikir wah ini dunia sudah mulai senja ya. Di pertemuan kedua di krayon kita mencoba seperti itu dan di pertemuan kedua di cat air kita tetap sama mengaplikasikan dengan tema yang sama ya, skema warna yang sama. Begini Bunda. Oke, nah sudah kelihatan itu Bunda Nela Lestari. Insyaallah sudah mulai. Jangan takut bermain air karena air bisa mengikuti bentuk ya. Oke. Insyaallah Bunda Nasriani bagaimana? Mantap. Ya, nah, lanjutkan di bawah Bunda. Mantap, mantap. Kemudian saya coba dulu. Mana Bunda Ani? Tidak kelihatan. Coba saya bergeser ke Bunda Mafia. Tok, tok, tok. Siap, mantap. Kemudian saya bergeser dulu Bunda Nur Cahaya dengan kamera di samping kanan. Masya Allah. Mantap. Luar biasa Bunda. Ya. Tambah-tambahkan air ya supaya bisa tercampur dengan halus ya Bunda Yanda ya. Baik, coba saya lanjut kembali ya. Dari sini sudah coba Bunda Nur Cahaya. Masyaallah sudah kayaknya belum kelihatan nih Bunda Siti Maimunah. Masyaallah. Istimewa. Masyaallah. Tinggal airnya ya Bunda ya. Tinggal airnya. Ya, mantap. Terima kasih Bunda Siti. Bunda. Ya, gelap kameranya. Kamera laptop gelap. Bunda Haji Salma. Wow. Lanjut, Bunda. Terima kasih, Bunda Haji. Ya. Lanjutkan sampai di kertas yang paling bawah ya, yang putih tadi ya. Sampai habis. Nah. Sambil berjalan. Oke, sambil berjalan kita mencoba sentuhan-sentuhan lagi ya. Ya, sentuhan warna yang tadi ya. Dengan teknik kita memakai yang warna biru kuning ya. Biru kuning ya. Gradasi biru kuning. Nah, ini sambil menunggu kering, kita bisa menggunakan media yang sudah betul-betul kering ya. Walaupun di sini ada media yang belum kering total, kita bergeser ke media yang sudah kering total ya. Kita
Kita coba di kotak yang nomor 5 ya. Kuning biru. Nah. Kuning biru ya. Dan di sini sudah kering. Nah, kita coba sekali lagi. Ya. Oke. Okay. Nah, kita coba di sini. Nah, Yanda ya. Ketempat baru kita kotak yang ke 1 2. Oh iya, kotak keempat sudah ya. Biru kuning ya. Biru dengan kuning ya. Di situ kuningnya kan sudah ada. Tinggal kita tambah sentuhan lagi kuning sedikit ya. Hingga menghasilkan kehijau-hijauan sedikit ya, Bunda ya. Nah, gradasinya di sini Bunda Yanda. Masih bas satu ya. Oke. Ya. Nah, itu sudah tercampur dengan sendirinya. Ya. Kita tambah air sedikit. Ya, Bunda. Oke. Kemudian warna kuningnya, ya sedikit warna kuning lagi, ya. Setelah itu kita mencoba terobosan baru. Di kotak itu tidak ada, tapi kita mencoba campuran warna hitam dan warna biru yang menghasilkan biru napi. Yang menghasilkan biru napi, ya Bunda Yanda ya. Di ini biru napi ya, kita campur di sini menggunakan warna hitam. Ya Bunda ya, warna hitam. Bukan warna biru napi. Kita mencoba puaskan kembali di atasnya warna biru. Nah, di sini Bunda. Oke. Okay. Ya, kemudian kita gradasikan menggunakan air, ya. Nah, kita gradasikan menggunakan air. Hingga warna hitamnya hilang, ya, Dayanda ya. Warna hitam biru napinya hilang. Nah, ini adalah teknik-teknik dasar Bunda Yanda ya. Sebelum kita nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya membahas tentang penguatan lagi di cap air. Teknik dasar dengan menggunakan spidol. Teknik dasar menggunakan pensil. Teknik dasar menggunakan pensil warna. Nah, oke, nah sampai di situ kelihatan sudah. Nah, biru napinya ya, Bunda Yanda ya. Kita ambil kembali biru napinya di sini. Coba di sini. Ya. Oke. Nah, sampai di sini. Nah, kita tambahi lagi yang sebelah kanan Bunda Yanda. Nah, kita buat lagi biru napi ya. Campur hitam ya. Menghasilkan biru napi Bunda Yanda ya. Baru kita goreskan di sebelah kirinya. Oke. Oke. Nah, di sini Bunda. Kita tambahi lagi yang sebelah kanan Bunda Yanda. Kita buat lagi biru napi. Yes. Nah, sudah kita ya. Nah, di sini Bunda ya. Nah, kita coba campur dengan warna hijau ya. Sedikit ya. Nah, di sini Bunda. Dan ini kita berani bermain warna Bunda ya. Digradasi ya. Kemudian kita campur kembali dengan menggunakan air ya. Di sini kelihatan masih terpotong,
Nah, kita campur kembali dengan menggunakan air ya, sehingga membentuk warna yang halus, menghasilkan warna yang halus ya. Oke, kita ambil airnya, baru kita goreskan di warna yang biru napi. Nah, seperti itu, Bunda. Oke. Ya. Nah, sampai di sini, baru kita bisa mengcombine lagi dengan campuran-campuran warna yang lebih berani lagi. Bisa kita mencoba warna ungu ya, Bunda Yanda ya. Di sini ada warna biru. Kita ambil, kita campur dengan warna merah ya, Bunda Yanda ya. Nah, kita mencoba untuk berani menggoreskan warna ungu di sini. Nah, Bunda. Bisa mengcombine lagi dengan campuran-campuran warna yang lebih berani lagi. Bisa nah, kita ini warna ya, Bunda Yanda ya. Warna ini, Bunda, ya. Kita campur kembali, kita haluskan menggunakan air ya. Maaf, bisa dibilang yang ungu. Warna ungu, Bunda, ya. Nah, kita mencampur dulu warna biru dengan merah hingga menghasilkan warna ungu. Baru kita goreskan di sebelah sini ya. Seperti di bawahnya warna hijau biru napi yang sebelah kiri ya. Baru kita campur dengan warna dengan air ya. Hingga menghasilkan warna yang halus. Nah, ya. Nah, seperti ini sudah. Ini teknik-teknik yang pertama ini. Yang warna sendiri ya, menggunakan campurnya dengan warna air dengan air ya. Nah, seperti ini. Ya, pada boleh kah? Kemudian mencoba lagi, masih ada ungu ya, Bunda Yanda ya. Kita coba lagi pertegas kembali ya. Pertegas kembali yang di sebelah bawahnya lagi di sini. Sisa yang di bawah di sini. Pertegas kembali warna ungunya. Boleh. Ya. Kita campur dengan menggunakan air. Supaya gradasinya bermain ya. Seperti ini misalnya. Oke, nah ini sudah kelihatan ini senja-senja dengan ini adalah bukan realis, tapi ini adalah suatu objek di mana objek ini membentuk imajinasi yang non-realis ya. Sampai di sini yang di atas boleh ditambahin lagi yang lebih berani lagi, kita mencoba oranye ya, merah dengan kuning. Nah, coba di sini kita ya. Ini yang di atas boleh ditambahin lagi yang berani lagi, kita coba oranye ya, merah ya, warna orange ya, kita campur kembali menggunakan air ya, sehingga gradasinya lebih halus. Nah, seperti ini Bunda Yanda. Coba saya perlihatkan di monitor ya, di layar ya. Nah, seperti ini Bunda. Oke. Oke, sampai di sini. Nah,
Nah, bagi sahabat-sahabat workshop yang sudah coba bisa diperlihatkan di apa di monitor ya, di monitor coba untuk melihat di monitor. Bunda Asmawati Sida, ya sedikit-sedikit ada campuran pakai warna warna dengan warna satunya mencampurnya menggunakan air. Nah, lebih airnya itu lebih di kuas-kuaskan begitu ya, gores-goresnya secara pelan-pelan hingga warnanya tidak terputus di warna selanjutnya. Anda ya. Oke, terima kasih Bunda Asma. Coba kita lihat di Bunda Sanatang. Bunda Sanatang, wow, sudah kelihatan ini objeknya ini. Ya, itu warna orange-nya coba dikasih sentuhan air Bunda ya. Orange-nya bisa kelihatan lebih gradasi ya. Gradasinya kelihatan, saya coba lebih dekatkan dengan apa dengan kamera ya Bunda Yanda ya. Nah, ini dengan kamera sehingga membentuk gambar imajinasi ini Bunda, gambar ekspresif ini namanya ya, non realis. Kemudian setelah itu baru kita membentuk suatu objek di mana objek ini lebih dekat lagi dengan mata ya. Kita ambil warna tadi ada biru navy ya, masih ada biru navy campurannya ya Yanda ya, biru navy. Nah, coba buat biru navy dulu. Oke, kalau sudah buat biru navy, saya campur dulu warnanya. Ada ya? Tunggu, saya campur dulu biru navy. Ya, kemudian. Masih banyak-banyak dulu ya, biar tidak apa. Karena ini warna biru navy ini kita pakai warna yang kuat ya, tanpa ada campuran air Bunda. Tapi yang pertama ada campuran air dengan kotak yang pertama tadi ya. Yang kedua warna aslinya, warna yang kuat ya. Saya campur dulu, buat dulu biru navy. Ya, oke, tunggu Bunda, saya buat dulu biru napinya. Oke, ya, nah, kita coba di sini biru napi ya. Oke, nah ini biru napi, baru kita buat gambar bukit ya. Dari sini kita mencoba kita bikin bukit ya, tarik saja garis dengan digoyang-goyangkan kuasnya ya. Nah, baru kita campur dengan warna pewarna biru navy, kita campur dengan air ya. Kita campur dengan warna air dulu. Ya, Bunda Yanda ya. Kemudian kita ambil yang lebih dekat lagi warna aslinya biru navy. Sini Bunda. Ya. Nah, di sini warna navy, biru navy. Ya, nah sudah kelihatan itu Bunda. Oke,
Kita coba biru mati yang asli. Mari sih Bunda ya. Nah, kemudian yang bawah itu tetap kita campur dulu dengan menggunakan air. Ya, di sini. Nah, di sini ini kita menggunakan air. Nah, di sini Bunda kita gunakan air ya. Oke. Nah, seperti ini Bunda. Kita campur kembang dengan air seluruhnya ya. Si banyak-banyak airnya. Penting kertasnya tetap aman ya Bunda Yanda ya. Pelan-pelan. Oke, sampai di sini. Saya tunggu dulu. Bunda-bunda yang lainnya. Oke. Coba untuk mencampur biru api dengan air. Sampai di sini Bunda, bisa diperlihatkan. Oke. Coba saya lihat dulu, bisa diperlihatkan yang bagi yang sudah Bunda Yanda. Ya, bagi yang sudah bisa diperlihatkan. Oke, lalu kita lanjut ke objek selanjutnya ya. Ke objek selanjutnya. Oke, coba saya, ya Bunda Asmiati, ya seperti itu Bunda. Yang penting ketika masih keadaan catnya masih basah itu bisa dirubah Bunda ya, dalam artian model-model warnanya atau model objeknya itu bisa dipoles kembali ya, jadi tidak menutup kemungkinan ada kesalahan atau sejenisnya ya Bunda Yanda ya. Oke. Sampai di sini kita akan bergeser dengan Bunda Mulyati ya. Bunda Mulyati bisa diperlihatkan di monitor, di kamera ya. Mantap, tidak lama akan kelihatan Bunda. Oke, terima kasih Bunda, insya Allah sudah kelihatan ya. Oke, dari sini saya mencoba bergeser dulu ke Bunda Mafia. Sampai di mana Bunda Mafia? Iya, mantap. Kita lanjut. Terima kasih Bunda. Bunda Haji Salma. Wow. Terima kasih Bunda. Bunda Asmawati. Oke. Yap. Oke, terima kasih Bunda. Teknik gradasi ini Bunda, oh Bunda, terima kasih Bunda. Teknik gradasi ini itu kelihatannya memang mudah ya, tapi jauh lebih mudah kalau kita praktek Bunda ya. Karena dari situ kita bisa melihat, meraba warna itu bisa dicampur ini, bisa menghasilkan seperti apa, bisa membuat degradasi atau gradasi seperti apa. Ya. Nah, di contoh yang apa yang kita buat ini, itu semua gradasi semua, Bunda. Nah, itu. Tantangan kita itu di sini satu.
yaitu mencampur warna satu dengan warna yang lainnya hingga membentuk menghasilkan warna yang tidak terputus, dalam artian itu warna gradasi tadi ya. Dengan apa? Dengan air tadi. Jadi ketika dihasilkan warna, ketika warna itu kita goreskan dengan warna aslinya belum tercampur dengan air. Nah, ketika berhenti, nah jangan berhenti diam di situ, tapi berhentinya kita bersihkan puas dengan menggunakan air, kemudian yang berhenti tadi kita poles kembali dengan air sehingga menghasilkan warna-warna gradasi yang seperti di layar ini, Bunda. Ya. Jadi warna gradasi yang kita coba di masing-masing kotak, kotak 1, 2, 3 ini semua ada di sini, Bunda, ya. Kemudian kita mulai terobosan baru. Kita membentuk suatu objek ya, Bunda Yanda ya. Lebih dekat lagi, kita memakai warna hitam, Bunda ya. Jangan takut, karena hitam itu tidak menakutkan. Oke, kita coba di sebelah kiri ya, sebelah kiri. Maaf, saya angkat dulu layarnya. Kita coba di sebelah kiri. Kita gunakan campuran hitam dengan air ya. Oke. Nah, kita lenggok-lenggokkan ke atas ya, lumayan ya. Oke, nah sampai di sini kita campur kembali. Baru yang bawah kita gradasikan ke warna biru tadi, Bunda. Ya. Ya, nah di sini. Oke. Ya. Nah, di sini sudah kelihatan, sudah mulai membentuk suatu objek ya. Kemudian kita bergeser ke sebelah kiri ya. Hitam ini kita gunakan di sebelah kiri sekarang. Nah, ini Bunda ya. Oke. Coba warna hitamnya, kita ambil warna hitam ya. Warna hitam baru kita goreskan di single lane. Oke. Nah, baru nanti kita campur dengan warna air ya. Atau air asli ya. Oke, baru kita bersihkan puas. Nah, kita lap sedikit demi sedikit, baru kita campur dengan air. Nah, ini adalah gradasi. Teknik yang kotak pertama ini, Bunda ya. Ya. Oke. Nah, sampai di sini sudah kelihatan, Bunda. Nah, seperti apa di sini objeknya ya. Kemudian kita teruskan kembali ya. Kita beri sentuhan di warna biru di sini. Kita beri sentuhan kembali efek dari warna di atas ini ya. Warna di atas di sini ya, Bunda ya, di sini itu efeknya ke bawah ya. Kita mencoba campuran kuning ya, kuning dengan merah ya, yang tadi hasil warnanya ya. Oke, baru kita goreskan di sini, Bunda. Oke. Kemudian kita campur dengan menggunakan air. Nah. Ya. Oke. Menggunakan air ya.
Itu perpaduan warna apa itu, Pak Rofan? Warna kuning dengan warna merah, Bunda. Menghasilkan oranye, ya. Oh, iya, oranye. Iya, betul. Baru kita tuliskan di sini, ya. Di bawah. Nah, di sini, Bunda Yanda. Baru ada, kita habiskan oranye, boleh, ya. Kita campurkan dengan warna merah, ya. Oke. Kita coba campur dengan warna merah, ya. Nah, dan jangan lupa kita tetap menggunakan air untuk memberikan kesan gradasi yang lebih maksimal, ya. Begini, Bunda. Ya. Oke. Sampai cantiknya. Tidak bisa kelihatan di layar, ya. Ini saya seperti ini. Jadi kita campur kembali, ya, untuk menghasilkan gradasi warna yang maksimal, yang lebih halus, ya. Baru setelah itu ada objek lagi di depannya, ya. Ya, Bunda. Nah, seperti ini juga bisa dilihat ini warna-warna apa tambahan lagi, ya, warna tambahan lagi. Di atasnya warna biru tadi kita tambahi kuning, boleh sedikit biar kelihatan lebih efeknya dari langit ke atas bisa kelihatan, ya, efeknya. Oke, kita campur kembali menggunakan air, ya. Nah. Oke. Nah, sampai di sini. Sampai di sini bisa coba-coba kita senggol-senggol ketuk-ketuk pintu dulu, ya. Oke. Bunda Nasriani. Bagaimana? Masya Allah. Mantap. Ya. Ya, itu pakai air, Bunda, ya. Biar tidak terputus itu warnanya. Iya. Oke. Pak, itu yang di atas. Iya, Bunda. Yang di bawah, yang itu yang di bawahnya yang warna merah, yang di atasnya warna hitam. Saya ketinggalan tadi karena kertasnya sobek. Oh. Oh, iya, jadi itu warna apa itu yang kayak ini, hitam. Bunda, ya? Sampingnya. Ini, ya? Sejajarnya, tapi yang iya, iya. Ini warna biru napi, Bunda, ya. Biru napi. Oh iya. Ya, betul. Biru napi dari campuran dari biru asli dengan hitam, ya. Jadi kadarnya, iya, kalau memang warna biru napinya gelap, berarti hitamnya ditambahi lagi. Oh iya. Itu coretannya ke samping atau ke atas, bawah atau ke samping? Nah. Dari kiri, ya. Nah, caranya, ya, dari kiri kita ke kanan sedikit, kita berhenti di sini, Bunda, ya. Baru kita, ya, campur air di bawahnya, Bunda, untuk menghasilkan gradasi, ya. Oh ya. Oh ya, Pak. Makasih, Pak. Oke, sama-sama, Bunda. Jadi tadi teknik-teknik yang kita gunakan di kotak tadi itu kita aplikasikan semua di gambar ini, Bunda. Jadi kalau kita tidak praktek, ya, melukis kita hanya teori, karena teori di seni rupa itu hanya sedikit, Bunda, cuma 10% dari prakteknya.
Jadi kalau di apa di pembelajaran ya di seni terutama seni rupa atau seni lukis atau seni lainnya itu lebih banyak praktek ketimbang teori. Jadi kita sambil praktek sambil teori begitu Bunda. Oke, sampai di sini. Nah, kita mencoba untuk sentuhan putih ya. Sentuhan putihnya di mana? Tapi sebelum kita sentuhan putih, kita mencoba mencampur warna putih dengan kuning ya. Terobosan baru supaya hasilnya lebih kelihatan keren, kita tambah putih lagi ya. Baru kita tambahi air sedikit udah ya. Nah, oke, baru kita goreskan di sini Bunda ya. Nah. Hingga membentuk ada batasan-batasan ya. Tetap mencampurnya dengan menggunakan air ya. Bunda ya. Nah, ini adalah teknik gradasi Bunda. Di semua ini gradasi semua, tidak ada yang tidak gradasi karena memang hari ini yang teknik yang paling digunakan di cat air yang paling utama itu adalah teknik gradasi ya. Kalau dekoratif kita sudah bisa, tapi kalau gradasi pelan-pelan tapi menghasilkan warna yang pasti. Oke, sentuhan putih-putih krem ya, Bunda Yanda ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahi lagi di sini ya. Kita mencoba warna putihnya, kita campur lagi dengan warna air ya. Oke. Nah, kita tambahin lagi warna putihnya ya. Kita ambil lagi air untuk mencampur, membuat gradasi warna putih ya. Di atas warna yang sudah kita kerja dari awal ya. Nah, seperti ini. Kan kelihatan gradasinya Bunda ya. Nah, seperti itu Bunda. Karena ini dengan satu teknik gradasi menghasilkan suatu karya yang bisa dinikmati ya. Ini adalah gradasi saja ini Bunda. Belum nanti teknik apa? Teknik minyak, teknik apa garam tadi yang saya sampaikan di awal tadi, teknik apa menciprat ya, dikasih apa bintik-bintik gitu. Jadi ada beberapa teknik kalau dicap air itu supaya kalau kita gabungkan menjadi satu akan indah. Tapi ini hanya gradasi saja yang kita mainkan, bukan apa tadi. Nah, beberapa teknik tadi seperti minyak, alkohol. Oke, sampai di sini. Nah, coba bisa dikasih lihat di monitor atau di kamera Bunda Nur Cahaya. Bunda Nur Cahaya. Ya. Bunda Mulyati. Saya bergeser. Oke. Siap. Siap. Oke, ya. Itu kanan kirinya Bunda Mulyati,
bisa dikasih air ya untuk menghasilkan gradasi ya, kanan dan kiri. Oke, terima kasih Bunda Mul. Kemudian saya coba menyapa Bunda Haji Darmawati. Bagaimana Bunda? Sementara. Iya, masih semangat Bunda ya. Ada keluarga tadi, saya tidak sempat hadir. Ini baru tidak muncul. Apa. Terima kasih. Insya Allah, walaupun terlambat, tetap ada YouTube-nya Bunda ya, iya, yang bisa kita lihat bisa. Step by step teknik gradasi menggunakan cat air. Terima iya. kasih Bunda Haji Dharma. Masya Allah. Terima kasih. Bunda Fatmawati ya, mencoba saya sapa dulu. Bagaimana sapa sampai di sini? Tahu isni. Bagaimana Bunda Fatmawati? Untuk meter ya, napok sinok main kode sinarak kalemu. Oke, coba saya lihat dulu di layar, Mas Allah. Sudah bermain gradasi ya. Oke, terima kasih Bunda Fatma. Tanggal 2 ya, lalu kasih shopping 2 lebih itu. Nah, kemudian coba saya bergeser ke slide selanjutnya. Tara akan roda ini. Ini ada nama. Ada nama Muhammad Ridwan Takalar. Eh, dulu lagi belum saya sapa dengan Bunda siapa ini? Bunda Lana. Bunda Siti Hamzah, Pak. Oh, Bunda Siti Hamzah. Dari Takalar, tetangga kota. Bertanya, Pak. Iya, Pak. Ya, Masya Allah. Ya. Oke, Bunda. Ya. Mantap. Warnanya beda. Warnanya beda. Tidak apa-apa, Bunda. Kita berkreasi. Kehabisan warna kuning. Di seni rupa itu tidak ada yang salah, Bunda. Di seni rupa itu berikan kebebasan kepada siapapun ya, karya ya. Di seni rupa terutama ya, di lukis atau seni yang lainnya itu tidak ada kata-kata salah. Jadi seni itu tergores pun itu akan menghasilkan sebuah karya. Terima kasih Bunda. Takalar, yes, yes, yes. Iya, yes. Pak, sama-sama, yes. Makasih. Yes. Terpaksa saya pakai apa namanya itu. Hijau-hijau coklat. Mau hijau coklat. Bunda. Di sini ada di slide yang pertama ya. Ya. Oke, okay. Sampai di sini saya akan lanjutkan di penutupan dua kali penutupan ya. Ini yang pertama saya tutup dengan di bawah sini saya tutup dengan rumput ya. Nah, bagaimana imajinasi kita tentang rumput. Kemudian penutup yang kedua di tengah kita berikan sentuhan pohon ya. Pohon bukan pohon yang seperti kemarin tapi pohonnya hanya dua warna ya. Kenapa? Karena di sini sudah ada efek warna senja ya. Seakan-akan itu sudah mulai gelap ya. Yang paling terakhir itu adalah closing di warna putih ya. Ini sudah kelihatan warna putihnya ya, Bunda Yanda ya. Baru kita mencoba untuk warna rumput ya. Kita ingat kembali kemarin warna hijau kita campur dengan warna hitam akan menghasilkan hijau gelap ya. Ya, Bunda Yanda ya.
Di sini kita akan tarik garis ya di sini Bunda ya. Ini kelihatan itu ya di sini ya. Coba saya geser dulu. Oke. Ya, kita tarik garis dari sini ke kanan, dari kiri ke kanan. Oke. Kita tarik, baru kita mencampurnya dengan air ya. Oke. Hingga menghasilkan warna gradasi tetap. Kita mainkan di gradasi dengan menggunakan air ya. Indah-indah ya. Oke. Baru kita kasih sentuhan warna hitam tadi, warna hijau tadi. Hijau dicampur dari warna kuning dengan biru ya, hijau ya. Ditambahi warna hitam menghasilkan warna hijau yang lebih gelap ya. Nah, kita coba tarik. Ya. Kuas seperti ini kita berdirikan, kita tarik ke atas ya. Sehingga menghasilkan apa? Rumput ya. Oke, bisa kelihatan ya. Saya dekatkan dengan kamera. Ya, di sini seperti ini Bunda ya. Oke. Bisa kelihatan di monitor. Jadi tarik kuas diletakkan di sini, kita tarik ke atas ya. Oke, sehingga menghasilkan rumput ya. Rumput yang bergoyang. Oke. Kita bergeser ke sebelah kirinya. Nah, juga sama ya. Kita mainkan seperti tadi. Bunda. Oke. Nah, sehingga membentuk suatu gambar rumput ya. Oke. Ya. Kemudian kita ambil warna hitamnya, kita tambahi lagi warna hijau tadi dengan warna hitam hingga menghasilkan warna lebih gelap lagi ya. Tanpa dicampur ini Bunda ya. Kita gunakan, nah, kita combine dengan kombinasi dekoratif ya. Dari kiri tadi ya, dari kiri ke kanan ya. Nah, berhenti di sini, kita naikkan ke atasnya lagi. Ya. Oke, dari sini kita turun. Nah, ya. Oke, nah sampai di sini Bunda. Ya. Ya. Kita satukan di sini. Satukan warna hitamnya tadi ke bawah ya. Dengan goresan horizontal ya, dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Nah, berhenti di sini Bunda. Ya, oke, sampai di sini saya perlihatkan dulu di layar atau di kamera ya. Ini seperti ini Bunda ya. Di layar bisa kelihatan goresannya horizontal ya. Kita combine dengan teknik yang kemarin ya, dekoratif. Kemudian kalau sudah kelihatan kering ya,
sambil menunggu yang kering ya, Bunda Yanda ya. Kita mencoba buat satu objek lagi di sini, Bunda ya. Kita menggunakan warna hitam. Bunda ya. Oke, warna hitam. Oke. Nah. Sehingga membentuk objek seperti ini. Ya. Karena kita di Sulawesi Selatan itu terkenal dengan lautnya, kita coba kasih sentuhan di sini objek perahu ya. Nah, kasih sentuhan ya perahu. Kita ambil warna hitam ya, warna hitam. Oke. Oke. Jadi sentuhan lagi pada warna merahnya sedikit, boleh warna kuningnya karena ini kita ambil dari gambar imajinatif ya. Oke, sampai di sini baru efek dari perahu di bawahnya ya. Efeknya, kita kasih warna putih ke kuning-kuningan. Oke. Nah, ini sudah kelihatan ya. Sudah kita kasih efek putih ya. Sambil menunggu kering di rumput ya. Kita kasih warna putihnya. Efek dari apa? Dari putih ya, sehingga kelihatan seperti air Bunda yang saya. Kira-kira sebentar refleksinya bagaimana ini gradasi, apakah ada kesulitan karena baru pertama ya kita mencoba teknik cat air dengan teknik cat teknik gradasi dengan menggunakan cat air. Ya. Jadi kalau menggunakan krayon kita dimudahkan. Ya, kita kasih efek-efek sehingga membentuk objek atau menghasilkan bentuk objek air ya. Nah, ini Bunda. Oke, nah ketika ini sudah apa? sudah kering. Oh, sedikit lagi kering. Nah, kita turun ke bawah ya. Nah, warna yang tadi sudah kering, kita tambahi lagi warna kuning di bawah. Ya. Kita kuas dengan horizontal ya. Kuasnya dengan horizontal. Jadi sentuhan warna orange ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah warna putih. Oke, kita selesaikan dulu rumputnya Bunda ya. Nih, sudah kelihatan di layar. Nah, kita ambil warna hijaunya baru kita kuaskan satu persatu di sini di rumputnya ya. Oke. Kuasnya berdiri Bunda ya, istilahnya vertikal ya. Nah, rumput ini vertikal ya, vertikal begini ya. Kita tarik dari
dari batas yang hitam naik ke atas. Sehingga membentuk objek, yaitu objeknya rumput ya. Nah, ini sudah kelihatan ya di layar ya Bunda ya. Oke. Mari kita lanjutkan di sebelah lagi. Nah, itu sudah kelihatan ya warna rumputnya ya. Oke. Sudah kelihatan, baru efeknya dari hitam ya, dari hitam turun ke bawah ya. Ya, dari hitam turun ke bawah. Hitam bawahnya rumput ya. Ini saja Bunda. Lebih ringan. Oke, saya coba perlihatkan di layar ya. Ya Bunda. Oke, nah ini sudah kelihatan ya Bunda ya. Rumput ya. Rumputnya, ini dulu saya lihat dulu di room chat. Insya Allah. Oh, putus-putus ya tadi. Oh, tadi di jam pertama tadi. Oke. Ini chat. Ya. Sudah kelihatan di monitor ya. Nah, sambil menunggu kering, nanti ada campuran warna hijau dengan kuning ya. Menghasilkan warna hijau yang dominan ke warna kuning ya, sambil menunggu kering ya. Sambil menunggu kering di bawahnya, kita di atas kita close dengan warna putih ya, kita tutup dengan warna putih. Apanya? Mataharinya Bunda ya, mataharinya kita tutup di matahari ya. Kita coba warna putihnya Bunda. Oke, kita coba warna putihnya di sini kita ya. Kelihatan ya? Oke. Nah, kita buat lingkaran di sini. Oke, ya. Nah, sampai di sini sudah kelihatan. Kita close bawahnya, kita tutup dengan warna putih ya, sini ya. Nah, kita goreskan horizontal ya, kiri kanan kiri kanan. Nah, ini adalah efek dari matahari di atas ya, turun ke bawah. Kemudian tembus ke yang bawah lagi di sini, nah, putihnya. Nah, seperti ini Bunda. Ya. Oke, kita tambahi efek-efek putihnya ya. Nah, di sini Bunda. Tipis saja kita renggangkan kuasnya ya, jangan ditekan, jangan ditempelkan, nah, sehingga membentuk seperti tiga dimensi ya. Sama tekniknya yang di crayon ya. Nah, sudah kelihatan ya. Oke. Oke. Oke, sudah ya. Nah, saya coba perlihatkan di monitor atau kamera. Ya, kita coba di goresan putih ya, matahari ya. Kemudian turun memberikan efek, nah itu efeknya yaitu putih-putih ya.
putih-putih ke bawah, ya, seperti cermin, ya. Kemudian bergeser lagi ke kiri hingga membentuk objek yang mendekati tiga dimensi, ya. Nah, ini Bunda. Oke, nah, sekarang hijaunya sudah mulai kering. Nah, kita tutup di warna hijau muda, ya. Hijau muda campuran dari warna hijau, ya, Bunda Yanta, ya, dengan kuning, ya. Kadar kuningnya lebih banyak, ya, Bunda, ya. Oke. Ini kadar kuningnya, ya. Baru kita goreskan dengan cara tadi, ya. Nah, vertikal, ya. Dari batas rumput naik ke atas. Nah, itu Bunda, ya. Oke. Dikasih renggang, Bunda, ya, tidak ditempel di kertas tapi dikasih renggang. Oke. Kasih renggang. Oke. Lanjut ke sampingnya. Oke, nah sudah sampai di sini. Sudah saya tulis rumputnya dengan warna hijau muda. Nah, saya kasih tambah sentuhan pohon kelapa, ya. Sudah, ya. Kita ambil warna hitam. Nah, sini kita ambil sebelah kiri, ya, Bunda, ya. Vertikal kita tarik ke atas, ya. Nah, di sini kita berhenti di sini, ya. Oke. Ya, berhenti di sini. Kemudian kita boleh ganti kuasnya yang lebih kecil untuk memberikan efek daun kelapa, ya. Kita campur dulu warna hijau tua, ya, dari hitam tadi, Bunda. Kita kasih efek sedikit ada hijau-hijaunya, ya. Ini karena cahayanya dari sebelah kanan mataharinya, otomatis yang gelap sebelah kiri, yaitu yang hitam sebelah kiri, ya. Kemudian kita mencoba membuat tangkai daunnya, ya. Nah, begini Bunda. Tangkai daun, ya. Dari tangkai daun kita kasih cabang-cabang daun kelapa, ya. Nah, ini contohnya, ya. Contohnya ini, ya. Saya kasih dekat lagi di kamera. Oke. Dari tangkai daun kita beri cabang-cabang daun, ya, cabang-cabang tangkai daun atau yang biasa dipakai buat menyapu atau lidi, ya. Nah, ini sudah ada ini efeknya. Kemudian kita lanjut lagi.
Ya, kemudian di sini efek lagi di sampingnya. Seperti ini Bunda hasilnya. Kemudian yang satunya lagi Bunda. Ya, kita ambil lagi yang warna hitamnya. Campur warna hijau. Kemudian membentuk suatu objek yaitu pohon kelapa. Nah, seperti ini Bunda. Ya. Bisa dilihat di layar ya. Kemudian ada sentuhan warna putih untuk efek di pohon kelapa ya. Oke, nah di sini Bunda. Nah, oke, kita kasih efek juga sedikit perahunya biar terlihat tidak hitam semua, tapi kelihatan ada sedikit-sedikit sentuhan ya, efek. Ya, oke, sampai di sini sudah ada efek warna putih. Sebentar lagi di daun kelapanya juga kita kasih efek yang warna hijau yang lebih muda. Dan kita mencoba membuat bunga ya, sentuhan bunga. Kita campur warna yang bisa lebih kontras ya, warna putih dengan kuning ya. Sini warna putih dengan kuning. Baru kita coba sedikit ada sentuhan-sentuhan bunga. Nah, tempel saja di ini kuasnya yang paling kecil ya, tempel saja di sini. Tempel saja. Ya. Dia membentuk seperti bunga ya. Tempel saja begini kuasnya. Nah. Oke. Ya. Kemudian yang sebelah sini boleh. Ya. Oke, nah sudah kelihatan ada efek-efeknya ya, yaitu efek bunga-bunga putih ya, seperti ini. Ya, nah. Dan yang terakhir ya, campuran biru dengan hijau dengan kuning untuk tambahan daun kelapa ya, efeknya yang tadi kan hitam, baru ini dikasih warna efek-efek sedikit ya. Oke, efek ya, sehingga tidak terlalu hitam ya. Oke, nah oke, sampai di sini Bunda. Nah, ini saya perlihatkan dulu. Pas sekali. Ya, seperti ini. Dan ini semua adalah gradasi ya. Tapi kita close di objek dengan teknik dekoratif ya.
ya, seperti ini pohon kelapanya, ya, kemudian bunga kecil-kecilnya putih, ya, ini adalah bunga putih, rumput dari hitam dulu, kemudian dikasih efek yang warna lebih hijau, ya. Nah, dan bisa dilihat di layar, inilah teknik gradasi menggunakan cat air. Dan semua ini kita padukan di awal tadi, ya, teknik yang pertama merah kita padukan dengan air sehingga membentuk gradasi warna merah. Kemudian warna kuning dengan warna kuning dengan warna merah kita gradasi hingga menyambung antara warna kuning dengan warna merah. Dan yang selanjutnya juga begitu, warna biru kita gradasi dengan menggunakan air sehingga membentuk suatu warna yang warna dari warna biru asli ke warna yang biru yang lebih terang. Begitu juga dengan warna kuning, ya. Warna kuning dengan biru kita padukan, kemudian kita putus di sini, kita putuskan dengan air, ya, sehingga membentuk suatu gradasi, ya. Nah, jadi ingat, gradasi warna kita ambil dari air, ya, untuk mencampurnya. Nah, begitu juga dengan warna hijau kuning, merah dengan biru, putih dengan hitam. Oke, sampai di sini saya coba bisa colek-colek dulu, ya. Ya, kita colek-colek dulu. Oke, masih semangat Bunda Yanda, ya. Masih semangat. Kita coba Bunda Nurlina Hasta. Nah, apa kabarnya hari ini? Sudah kelihatan di layar. Sudah kelihatan di layar. Tetap, ya. Coba saya bergeser lagi ke sampingnya ada Bunda Nela Lestari. Ya. Maaf Pak, banyak ketinggalan. Tidak apa-apa Bunda. Oke, mantap. Sudah kelihatan. Dari situ Bunda Yanda sudah sudah selesai Pak. Tidak apa-apa Bunda. Jadi teknik tadi itu adalah teknik gradasi Bunda, ya. Nah, memang ya, Bunda Nasriani. Ini kelihatan, ya, di spotlight. Boleh angkat sedikit. Angkat lagi, Bun. Ya, oke, okay, saya screenshot. Ya, dah, Bun. Gimana Pak Rupan, bisa dikomentari dulu hasil dari Bunda, ya, Nasriani Hamdani dari TK Rama, ya, Masya Allah. Boleh dikasih lihat dulu ke Pak Ropan, dikomentari, ya, dulu gimana sentuhan warna-warnaannya. Silakan Pak Ropan dikomentari dulu. Oke. Bunda Nasriani Andani. Oke. Nah, selesai dengan waktu yang hampir bersamaan dengan saya, Bunda, ya. Di situ ada pohon kelapa. Nah, efeknya kita juga tampilkan juga di hijau. Mungkin bisa dekatkan lagi Bunda. Coba. Nah, Bunda Rasliani lebih dekat sedikit. Oke, ya. Nah, di situ ada pohon kelapa. Efek-efeknya ini kita ada pencampuran warna di warna kuning dan biru, ya. Nih, hingga menghasilkan seperti pohon kelapa, betul, ya. Efeknya Bunda, ya. Bisa dilihat di layar. Nah, seperti ini. Tapi secara keseluruhan, gradasinya sudah dapat diikuti dari teknik kotak pertama hingga kotak yang ke-8, ya. Alhamdulillah, Masya Allah, sudah di-close dengan warna-warna putih. Kemudian, pencampuran warna atau gradasinya, itu perlu ditingkatkan lagi, Bunda Yanda, dengan teknik pencampurannya air, ya. Air itu yang menentukan gradasi, Bunda. Ya, Masya Allah, sudah lihat luar biasa. Ya, terima kasih Bunda Nasriani, tetap semangat.
hasil juga luar biasa. Insya Allah dari teman-teman semua sahabat-sahabat Edu nanti kita lihat, kita observasi semua hasil-hasilnya, baru kita kumpulkan jadi satu melalui foto-foto ya. Nah, yang dari karya pertama hingga terakhir nanti insya Allah kita akan memberikan apresiasi atau reward ya untuk sahabat-sahabat Edu. Iya, siapa lagi ini? Siapa terus lagi yang bisa dilihat biar di komentar oleh iya sebentar saya spotlight dulu nih Pak Ropan, bisa dikomentari dulu hasil karya Ibu Hasma dari Sinjai. Meski jauh dari kesempurnaan Pak Ropan, karena sudah habis catainya sudah banyak ya. Betul Bunda, kita kalau di kita berbicara seni tidak ada kata sempurna ataupun kata-kata lain. Yang penting kita tetap berkarya. Dalam seni, goresan pun akan menjadi indah kalau kita bisa melanjutkan goresan itu hingga membentuk suatu objek yang bisa dinikmati oleh peminat dan peminat objek. Kalau dari sini yang saya amati, faktor utama adalah kehabisan cat. Nah, ya. Faktor pertama kehabisan cat. Tapi tidak apa-apa. Nah, suatu karya itu tidak berhenti di situ. Cat yang ada kita aplikasikan, kita goreskan. Nah, di sini gradasi juga ya. Gradasi yang pertama, kotak yang pertama itu sebagai acuan ya, budaya-budaya. Bunda Sriani, goresan pertama, kotak yang pertama, kotak yang kedua, ketiga, keempat, sampai ke delapan. Jadi gradasi memang sulit, tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa menaklukkan gradasi itu dengan membiasakan kita untuk tetap praktek ya, untuk tetap belajar dan terus belajar hingga suatu saat akan menghasilkan hasil yang maksimal. Terima kasih Bunda. Terima kasih. Walaupun catnya kehabisan, tapi tetap semangat Bunda sampai akhir itu ya, akhir segmen ya. Terima kasih Bunda Asma. Sama Pak. Ada lagi Ibu, siapa lagi Ibu Nurlia mau dikomentarin hasil karyanya? Sebentar, Ibu Nurlia. Nah, kita lihat. Ya. Nih ya, Ibu Mafia. Ibu Mafia kita lihat dulu. Boleh dikomentarin, ya. Pak Rokan? Wah, dekat-dekat dulu, ya. Ibu. Masya Allah, sudah kelihatan. Dekat-dekat dulu ini gambarnya. Ya. Ya. Keren. Jadi di situ, ini karya ekspresif ya, karya ekspresif di mana kita itu karyanya Bu Mafia ini identik dan ekspresif ya. Oke, ya. Jadi karyanya Bunda Mafia ini masih kalau gradasinya sudah hampir 60%, masih teracu dekoratif yang kemarin juga ya, tapi tetap belajar melatih terus di rumah, di sekolah di sana juga, nanti kalau sudah bisa diteruskan ke anak-anak. Jadi kalau di sini ekspresif ya, ekspresif ini, ekspresif itu identik ke dekoratif juga. Jadi gradasinya perlu, memang agak sulit gradasi itu menggunakan cat minyak, cat air maaf. Tapi kalau krayon lebih mudah ya, karena teksturnya sudah dilengkapi dengan tekstur yang padat ya. Kalau cat air ini adalah air, otomatis kita menuntut kita untuk lebih kreatif ya dan inovatif untuk menghasilkan gradasi yang lebih sempurna. Oke, terima kasih Bunda Mafia. Jadi kuncinya Ibu Sanatang. Boleh ya, kita lihat Ibu Sanatang mana nih?
yang namanya bisa datang, boleh naikkan ini. Gambarnya kayak Ibu Sanatang mana? Oh ini yang Ibu Fatma Fati, kita spotlight dulu. Oke, spotlight ya. Ya. Nah ini kita ya, lihat dulu hasil. Agak miring, boleh dilurus. Nah ini sudah kelihatan gradasinya. Tampak ini sudah gradasi. Jadi ini gradasi dari warna ungu ke pink, pink ke biru nafi, biru nafi tertutup ke biru muda, jadi kuning ke marun ya, menghasilkan marun tadi ya, dan ditambah sentuhan ada burung ya, tiga burung yang berterbangan, kemudian yang di bawah tanahnya juga begitu gradasinya luar biasa, dan ada tambahan sentuhan lagi di efek-efek putih muda ya. Efek putih itu akan menimbulkan suatu objek yang mendekati tiga dimensi. Begitu Bunda Fatma. Ya. Terima kasih Bunda. Ya. Bu Fatma mau menyampaikan sesuatu, boleh silakan Ibu. Gimana perasaannya setelah melukis nih? Boleh Ibu, biar tidak kelihatan wajahnya. Boleh bersuara. Ya Bu, terima kasih. Ya. Alhamdulillah senang banget ya ada kayak ini gitu. Mudah-mudahan berkelanjutan supaya bisa mengasah kita juga sebagai para pendidik PAUD untuk kita nanti diaplikasikan di sekolah masing-masing. Ya Bu, Insyaallah. Semangat ya Bu Fatma. Nama kita sama loh. Iya. Terima kasih Bu. Siapa lagi yang mau saya tampilkan? Siapa Pak Ropan kira-kira ini? Ada ini Ibu Sanatang sudah kelihatan hasil mewarnainya di grup ya. Untuk teman-teman yang lainnya, boleh juga kalau sudah selesai di foto, kirim di grup. Nanti biar Pak Ropan yang bisa memberikan komentar atau masukan-masukannya ya. Baik Pak Rupan dan para peserta workshop mewarnai, kita sudah di penghujung waktu nih, sudah jam 10 lewat. Tentu kita akan mengakhirinya. Kalau teman-teman masih merasa perlu menuntaskan hasil mewarnainya, silakan kirimkan fotonya. Lalu boleh bertanya ya, mungkin di sini ada agak kesulitan-kesulitannya ya dalam hal menarik kanvasnya atau menarik kuas, kemudian melakukan degradasinya, ya, membutuhkan skill ya, skill yang harus silakan. Kalau teman-teman ingin bertanya di grup silakan ya, kita punya grup, silakan bertanya kayak gimana sampai bisa misalnya perahunya ini kurang menarik atau pohonnya ini agak susah ya. Oke, yang telat masuk di Zoom kita ada live streaming ya di YouTube channel Bunda Fatmawati Yusuf. Itu boleh di skip-skip kalau kita di YouTube ya. Misalnya tadi ya agak kesulitan membuat apa yang paling sulit rasanya, kalau menurut saya ini paling sulit membuat pohon kelapanya itu ya, kayak gimana cara tarikan kuasnya ya, arahnya mulai dari mana. Silahkan diputar kembali di Zoom live YouTube-nya ya, boleh dibuka channelnya Bunda Fatmawati Yusuf di situ. Nanti saya juga akan kirim link-nya ya teman-teman ya. Oke, itu saja dulu malam ini teman-teman, tetap semangat. Ini kayak Ibu Nurlina Hasta masih mewarnai, Ibu Hajah Salma juga masih, Ibu Siti Maimuna, Ibu Mulyati masih menggores-gores ya, ya. Ibu Haji Salma kita lihat dulu nih, Ibu Haji Salma ya Pak Rokannya, kita spotlight ya. Dulu nah ini, boleh dekat-dekat sedikit gambarnya Ibu ya, miring cuma sepotong Ibu kelihatan. Ke kanan lagi sedikit, kanan-kanan. Mundur. Boleh ke kanan. Ke kanan, ke kiri. Ke kiri. Ke kiri. Itu perahunya seperti
perahu itu ya yang warna hitam ya Bu ya, Bu Aju. Iya, nanti tapi bunga-bunganya bagus sekali ya, rumput-rumputnya bagus mulai sekali. Sudah bisa dinikmati karyanya. Ya, adalah hasil karya baru ya. Memang begini Bunda Fatma sedikit, memang di gradasi di cap air ini banyak sama-sama kita masih kesulitan, tapi tetap kita di grup kita tetap berkomunikasi ya untuk bagaimana supaya gradasi itu bisa hasil maksimal ya. Oke, terima kasih Bunda Aji, Masya Allah. Iya, terima kasih Bunda, alhamdulillah. Gimana perasaannya Bu Aji? Mau cerita dulu sedikit ya, sebelum kita tutup Zoom-nya. Suaranya Bu Aji gimana sama. Perasaannya setelah mewarnai Ibu? Suaranya. Mikrofon. Masih terbuat suaranya. Mikrofonnya bisa di... Mic-nya belum dibuka. Di unmute dulu mic-nya. Mic-nya dibuka. Nah. Mic-nya dibuka. Mic-nya pencet yang gambarnya mic, Bunda. Oh, belum terpencet? Belum terpencet, Bunda. Ada masih tertutup mic-nya, Bu. Iya. Coba ada di layar itu. Coba bisa call friend. Nah, ada di sampingnya call friend. Bisa minta bantuan di sampingnya call friend atau Masya Allah, saya luar biasa buka mic-nya ya, coba saya buka saya yang buka dari sini ya, coba ibu aja Salma biar dengar suaranya Salma ya. Mana nih, nggak ada nih. Dia harus membuka sendiri. Oh ya, terkunci di sana Bunda ya. Tidak bisa. Oke, tidak apa-apa Bunda. Yang penting Bunda Aji tetap semangat. Jangan berhenti di sini untuk belajar berkreasi, berinovasi dengan menggunakan cat air ya. Ya, oke. Nanti dipoto Bunda, Bu Aji. Dipoto ya, kirim link ke. Siapa lagi nih? Oke. Oh, sudah ada Ibu Siti Maimunah ini, Pak Ropan. Ini Ibu Siti Maimunah. Oh, ya. Terima kasih, Bunda. Ye, terima kasih, Bunda Aji. Terima kasih banyak. Ada ya, ini Ibu sudah. Siti Maimunah. Wah, keren ya. Sekali itu langitnya ya. Gradasinya ini, Bunda. Gradasinya sudah mulai bermain. Kelihatan sekali. Dan itu pohon kelapanya sudah, anatominya sudah kelihatan. Anatomi itu adalah bentuk ukuran objek ya. Anatomi pohon kelapanya sudah terbentuk, cabang-cabang rantingnya, insyaallah luar biasa. Tetap ditingkatkan lagi Bunda, jangan berhenti di sampai di sini, Bunda Siti Maimunah, karena saya lihat Bunda Siti kedepannya insyaallah akan menghasilkan karya yang bisa punya nilai jual ya, insyaallah Bunda. Amin ya. Tetap berkarya Bunda. Terima kasih Bunda Siti. Sudah saya foto. Terima kasih. Baik, Pak Ropan, kita akhiri saja pertemuan kita kali ini. Nah, alhamdulillah sudah memasuki pukul 22.21 waktu Indonesia Timur. Kita akhiri ya teman-teman ya, bunda-bunda, insya Allah kita ketemu nanti pekan depan ya. Pekan depan melalui live Zoom dan live streaming melalui YouTube channel Bunda Fatma. Dan kita akan masuk kepada tahap imajinasi ya, parokannya tahap imajinasi ya. Ini tentu tingkatannya akan lebih tinggi lagi seperti itu ya. Dan teman-teman silakan mempersiapkan diri, mungkin Pak Lepan bisa informasikan kepada teman-teman bahan yang akan dipersiapkan untuk level yang lebih mahir lagi. Silakan Pak Lepan. Oke, terima kasih. Di
nanti di sesi, di segmen yang kelima, di pertemuan yang kelima nanti itu, nah, tetap kita kita bagi dua ya, lima dan enam ya. Yang kelima itu kita persiapkan krayon, tetap sama krayon. Mungkin krayon yang kemarin yang sudah rusak, kita coba untuk kita lengkapi, karena di situ nanti kita akan bermain krayon yang lebih menantang lagi, dengan imajinasi yang lebih tinggi ya. Kemudian nanti di hari ke-6, di segmen yang ke-6, itu juga sama, tetap menggunakan cat air ya, kita bagi menjadi dua. Ya, di segmen pertama menggunakan krayon, segmen yang ke-6 menggunakan cat air ya. Jadi di situ tetap bahan-bahannya tetap sama ya. Saya ulangi, yang kelima menggunakan krayon, yang ke-6 menggunakan cat air. Nah, nanti kalau yang belum lengkap mungkin bisa dilengkapi kembali, karena di situ nanti kelihatan gaya-gaya tulisannya, karena di situ yang menentukan kita berimajinasinya lebih tinggi atau dengan kapasitas seperti apa. Begitu Bunda Fatma. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Adiropan. Baik, tetap semangat untuk menyelesaikan yang belum selesai. Kita akhiri dulu Zoom kita malam ini. Oh, ntar dulu ada yang mau saya spotlight nih, satu orang nih. Bentar. Oh, belum bisa di spotlight. Oke, dah. Kita akhiri kegiatan kita kali ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, 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 aduh.